Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita bersama-sama kumpul untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir maudhu'i bagi surah Al-Quran. Dan kita hari itu sampai kepada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Kita dah masuk perbincangan sampai ayat yang ke-20 27 kita ambil sebentuk 28 dan juga 29 28 juga 29 mana apa kita bincangkan hari itu pengertian yang dibawa oleh dua ayat perkenaan 28 dan juga 29. Mula-mula nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata bagaimana kamu dikufur dengan Allah sedangkan kamu dahulu adalah mati, lalu dia hidupkan kamu, kemudian dia matikan kamu, kemudian dia hidupkan kamu sekali lagi, kemudian kepada dia lah kamu akan kembali. Maksudnya Allah Ta'ala dalam ayat berkenaan kita berkata, dia sebut bahawa semuanya Allah Ta'ala menyatakan bukti-bukti berkenaan dengan mengungkit pada manusia ni berkenaan peringkat-peringkat kejadian mereka dan juga sampai kepada akhiran apa yang mereka akan sampai. Lalu dia kata setelah mana ia mengingatkan mereka berkenaan percintaan pertama, datang pula sebutan peringkat-peringkat kehidupan insan dari kehidupan dunia kepada kematian, cabutan roh ketika tamat tempoh. Dan ini tiga perkara dapat disaksikan. Kemudian dia menyebut pula tentang perkara keempat yang dijanjikan, iaitu penghidupan semula dan kebangkitan semula setelah kematian dan pengembalian kepada Allah Ta'ala yang akan menghimpunkan manusia dengan mengadili di antara mereka dengan bijaksana Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akan sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 15-16 yang kita baca hari itu. Kita nyatakan ثم إنكم بعد ذلك لما يتون. Kemudian kamu setelah itu, setelah kamu jadi tadi, kamu akan mati. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Kemudian kamu pada hari kiamat nanti kamu akan dibangkitkan semula. Itu sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 15-16. Dan hari itu kita ambil bila lepas Allah Ta'ala sebut tentang perkara ini, Allah Ta'ala nyatakan pula وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Dialah yang telah ciptakan untuk kamu apa yang di bumi semua sekali, kemudian dia istiwa ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu dia menyamakan langit berkenaan sebagai tujuh langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia adalah sesuatu maha berkuasa. Dan kita baca itu dan apa berkata pengarah-pengarah buku kita, dia kata dan semuanya Allah Ta'ala menyatakan bukti-bukti sesudah Allah Ta'ala nyatakan bukti-bukti pada diri mana kan pada manusia itu hidup tak ada, jadi mati nanti hidup balik, mana kepada diri manusia yang dia alami oleh dia. Dia mengekorkan itu dengan pernyataan bukti-bukti dari ufuk, mana daripada apa kita dapat lihat di alam semesta. Dan dia, dan itu adalah adalah dengan penerangan bahawa dia Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan untuk manusia kesemua apa di muka bumi, dari mineral-mineral, tumbuhan-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan selain itu. Kemudian dia meninggi naik-menaik dan menuju ke langit dengan tanpa diserupakan. Mana kita terang itu Allah Ta'ala jangan dibayangkan berkenaan apa dia terangkan tentang diri dia. Kita faham pengertian tapi tak payah kita takwil dan yang kita serupakan. Jangan contohkan, tak boleh. Macam, tak boleh sebut macam. Pasal laisa kamitslihi syai. Tapi jangan pula kita buang terus. Kita kata, ni makna ni tak betul ni pasal apa? Bertentangan sifat makhluk. Ni masalah pula. Yang kita kata kita menafikan tak boleh. Kita kena beriman dengan apa yang Ta'ala nyatakan, ikut kadar yang dikehendaki, yang layak dengan dirinya. Macam bila hadis Nabi kata Allah Ta'ala ketawa dan marah dan sebagainya, layak dengan kebesaran Allah Ta'ala. Bukan kita nafikan pula. Macam Mu'tazilah nafikan terus. Dia kata ini sifat makhluk. Pasal manusia ketawa dan Allah ketawa. So, Allah Ta'ala tak ketawa. Dia buang macam tu. Dia actually pasal dia pakai logik. Yang tu dia kata, sampai dia kata manusia apa dia kata, yang idea apa Allah Ta'ala di mana-mana tu. Pasal tak nak bertempat. Sebab bertempat tu makhluk. Itu masalah dia. Itu sebab kenapa kita kata dalam Islam yang dalam Ahlus Sunnah Jamaah, kita apa Allah Ta'ala firmankan tentang diri dia, apa yang diterangkan tentang Allah Ta'ala, jalankan macam mana pengertian, jangan takwil. Macam mana? Wallahu a'lam. Macam Imam Malik kata, al-istiwa maklum. Bersemayam tu
maklum. Engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu maksud dia apa. Tapi wal kaifiyah pada Allah Ta'ala, cara dia majhul. Kau tak tahu. Pasal Allah Ta'ala ni laisa kamitsli syai. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan ayat berkenaan wajib. Walaupun kita tahu macam mana rupa dia, orang tanya, wallahu alam, aku tak tahu rupa dia. Tapi percaya tak? Kena kata percaya. Macam kita kata Nabi SAW solat apa bersama para para anbiya. Kan di Baitul Maqdis. Sedangkan Al-Quran kata Baitul para anbiya berada alam alam barzah, alam roh kan. Kemudian ni kejap sini, mana satu ni? Supening kepala. Lepas tu naik ke langit, jumpa sekali lagi. Nampak tak dia pakai idea kan? Jumpa kat sini, berjumpa kat atas pula. Dia naik ke langit, langit pertama, langit kedua, jumpa sekali lagi. Tadi dekat Masjid Aqsa, semayang dah. Lepas tu kat sini ada pula. Itu kita start arguing. Arguing berkenaan perkara ini salah. Pasal kita sepatutnya apa? Iman saja, tapi apa? Tak tahu macam mana. Pasal semua benda-benda ni ada ghaib daripada kita. So, kita dengan Allah Ta'ala sini adalah ghaib dari kita, maka kita aplikasikan apa dia kata macam tu. Macam dia kata, istawa ila sama', istawa ila sama'. Kan? Tapi fasawwahunna sama' samawat, kan? Dia kata apa? Dan apa tanpa serupa, tanpa dibagai mana kan? Lalu dia membuat langit-langit tu tujuh. Ya, fasawwahunna, benda dia elokkan langit perkenaan tujuh. Sama' samawat. Nah, tujuh langit. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia satu maha berkuasa, maha mengetahui. Mana dia tahu mana penciptaan. Jadi itu dia kata apa? Dalam penciptaan bumi ini adalah penyiapan bagi pembincangan Maksud dia kata, dia kata yang menunjukkan bahawa meliputnya ilmu Allah Taala pada setiap satu, maksud dia jadikan semua sekali. Tapi lepas tu bila sebut berkenaan dengan apa wa huwa bi kulli syai'in alim tu, Allah Taala kata meliputi ilmu, tapi hujung tu di awal tu sebut berkenaan dengan bumi untuk apa? Untuk menyiapkan bagi pembincangan mengenai khalifah atau khilafah di muka bumi ini. So kita nak bincangkan berkenaan khilafah pertama. So jadi kena bincang dahulu berkenaan dengan apa yang ajarkan untuk kita. Okay. Jadi sebab dia mulakan dari situ. Baik, sambung hari ini Ayat yang bersama kita ini, ayat yang bersama kita ini mengisyaratkan bahawa penciptaan bumi adalah didahulukan ke atas penciptaan seluruh langit. Ayat yang kita bacakan tadi, yang kita bacakan tadi iaitu ayat ke-29 tu, dia memberikan gambaran kepada kita bahawa bumi dicipta awal daripada langit. Okey. Ini pasal berdasar pasal kita, jangan kita pakai logik. Pasal bila Allah tak kata macam tu, kita terima saja. Okey. Dan bahkan itu ditunjukkan juga oleh firman Allah Taala dalam surah Fussilat ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12. Yang mana disebut dalam ayat berkenaan Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadhi qul a'innakum. Alhamdulillah, tadi saya buka dah Fusilat Asyura Zuhruh dah. Okay, sini pak Qul a'innakum, katakan Muhammad, a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fil yawmain wataj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin. Katakan Muhammad, adakah kamu boleh kufur, mengingkari terhadap yang telah menciptakan bumi pada dua tempoh, dua hari tapi hari dalam Al-Quran bukan hari seperti kiraan kita. Bahkan apa macam disebut oleh apa para ulama, dia kata epoch, dia tempoh, dia tanpa had. Bahkan kita tak tahu berapa jumlah yang sebenar. Allah Ta'ala sebut 1,000 tahun seperti yang kamu bilang pada tempoh berkenaan, penciptaan berkenaan seperti 1,000 tahun yang kamu bilang macam surah sajadah. Okey, fi yaumin ka alfi sanatin mimma ta'udun. Pada satu hari yang seperti 1,000 tahun kamu bilang. Tapi tempoh dia ialah hari kita 24 jam. Tapi hari kena ingat dalam Islam hari itu day and night is actually not 24 hours only. Pasal bila Nabi SAW menyatakan bila dalam Sahih Muslim ditanya Rasulullah SAW berkenaan dengan berapa lama kan tempoh Dajjal akan tinggal di muka bumi. Maka Nabi SAW jawab, dia kata arba'una yawma atau arba'ina yawma, 40 hari. Lepas tu Nabi sebut yaumun kasanah, sehari seperti setahun. Yaumun kasyahr, sehari seperti sebulan. Yaumun kajum'ah, sehari seperti seminggu. Wasairu ayyam, dan baki hari-hari yang lain sama seperti hari-hari kamu. Lalu para sahabat berkata, dia kata, ya Rasulullah, sehari yang seperti setahun itu cukup tak semat solat kami 5 waktu sahaja? Yang macam Januari subuh Januari subuh, kemudian Zuhur Mei ke Asar apa September, macam itulah ikut-ikut kiraan kan. Kalau kata mana siang 12 bulan,
malam 12 bulan. 6 bulan malam. Ya, zaman ketika itu sebenarnya kita tak tahu sangat berkenaan dengan masalah orang di Greenland kan, atau di kawasan apa, kawasan yang kutub utara itu, dia mereka mengalami 6 bulan siang 6 bulan malam. Kan ada terang manjang. Matahari tu gitu tau. Dia bukannya hilang macam ni tau. Matahari tu pada dua orang sini. Dia tengah hari, ah ha, sini. Lepas tu matahari tu pergi sana balik. Macam tu kita ni. Pasal dia orang, pasal bumi bukan pusing macam ni. Bumi pusing macam ni. So jadi bila dia pusing macam ni, so dia orang duduk sini, sentiasa ada lah matahari tu. Orang sini ialah kejap ada kejap tak ada. Yang dua-dua tujung ni, mestilah dia ngajak matahari setiap hari tu. Matahari pada orang kejap datang kejap pergi. Tapi siang manjang. Kalau kita bulan ni apa, matahari duduk sini, ah ha, gelap lah. Bila pusing macam ni, so tak ada pusingan pada dia. Tapi bila Nabi sebut berkenaan Dajjal datang ke muka bumi ni, dia akan tinggal 40 hari je. Tapi sehari seperti setahun. So para sahabat kata, Rasulullah, sehari seperti setahun itu adakah madai untuk kami, solat kami ni waktu saja? Nabi kata, la, qadirlaha qadraha, anggarkan untuknya anggaran dia. So daripada ini kita kata hukum berkenaan dengan tajuk ni, maksud dia hadis ni juga menjelaskan bahawa day and night dalam Islam ni tidak hanya semestinya apa? 24 jam. Itu jadi kena faham eh, bukan 24 hours. Dan itu adalah aturan yang apa, tempoh tertentu yang diletakkan tengok keadaan. Mungkin 6 bulan siang 6 bulan malam itu adalah sehari yang Dajjal datang tadi. Lepas tu subuh apa tu 15 hari siang 15 hari malam. Kemudian 3.5 hari siang 3.5 hari malam. Nabi kata sehari seminggu kan. Lepas tu baki hari dia seperti hari-hari kita. Itu Nabi kata Allah Ta'ala separuh ulama nyatakan maknanya ketika tu bumi nak mula berhenti nak pusing terbit dari barat. So dia berhenti slow-slow kemudian nak pusing balik. Ha, sementara balik tu. Kan pasal itu bumi ni besar. Bukannya buat kecil. Jadi mana kalau dia kata itu aturan dia Allah Ta'ala. Tapi pentingnya kita kena faham bahawa hari yang disebutkan tidak semestinya hari itu macam 24 jam. Okey. Wa taj'aluna lahu andada, nak buat untuk dia sekutu. Zalika rabbul alamin. Itu adalah Tuhan sekalian alam. Yang kamu buat sekutu ni, dia Tuhan sekalian alam. Dia jadikan segala-galanya. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dia jadikan padanya pada bumi tadi rawasiya, mana sawh atau pasak-pasak, min fawqiha daripada atasnya. Wa baraka fiha, dia berkati padanya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan ditentukan padanya makanan-makanan dia. Itu yang kita kata, yang kita nak bincangkan climate setiap kawasan, setiap tempat. Pemakanan tu sesuai untuk orang berkenaan. Contoh macam orang-orang apa, orang di belah-belah apa, macam Eropah sebagainya, susu, keju dan sebagainya. Kita tak sesuai susu keju. Janganlah pening kepala. Ha, jadi nak salih pula. Kan, apa makanan orang tertentu, kita pun tak boleh makan. Mana kita mungkin makan tapi tak boleh eksesif. Macam diorang makan. Makan roti je betul lembek, kan? Orang Malaysia ni kan dia asyik makan nasi, dia bagi makan roti, dia nangis. Kan? Tak ada makanan. Benda ada tapi dia tak rasa bertenaga. Sebab badan tak kenal. Dan makan climate, suhu dan sebagainya main peranan. Maka ini bagi kita zaman kita sekarang ni, apa, teknologi ataupun kecanggihan yang ada menyebabkan semua makanan yang kita makan, last sekali kita tahu penyakit kita datang dari mana satu. Jadi benda tu memberikan penyakit. Pasal eksesif macam tu. Eksesif dalam kalsium. Kalsium eh. Ni okey, kalsium tulang anda akan rapuh. Eksesif. Banyak sangat. Bukan makin kuat makin rapuh. Dia brittle. Kalau dia kata eksesif dalam vitamin C contohnya, dia akan menyebabkan orang tu rosak buah pinggang. Soalan, tahu tak? Ini vitamin C bagus kokok. Vitamin C tu banyak sangat, dia akan merosakkan buah pinggang. Anything eksesif dia kena. Dan actually kawalan tadi tu berdasar pada climate, masa dan sebagainya, mana suhu tempat berkenaan, waktu tidur orang berkenaan, dia main peranan. Jadi mana lebih pada dia untuk benda sekian, tak ada masalah. Tapi tukar cara hidup je, ada akan timbul masalah. Tukar cara hidup, tukar pemakanan. Mana hidup dengan cara makan dengan benda sama, tapi tukar cara hidup, ada masalah. Contoh macam orang Melayu kita dulu, dengan cara hidup bertani, bersawah dan sebagainya, makan pulut subuh-subuh tak ada hal, happy je. Masuk office makan pulut, apa jadi? Tidur orang ngantuk. Itu pasal dia nak gaya hidup dengan apa? Dengan pemakanan. Jangan ni suhu pemakanan. Tok tak kata waqaddara fiha aqwataha, dan ditentukan padanya makanan-makanan dia. Kawasan ni pemakanan dia. Orang tentukan macam tu sekali. Ni dia kata ada adjust dalam perkara ni, ada perlu nak bincangkan. Tapi dia suruh buat research yang malas. Dia saya syarah dekat kami belajar tu, dia minta lah saya tolong carikan. Saya try lah, saya bagikan ayat ni dan saya bincang dengan dia. Tapi bila dia suruh buat research, saya kata nanti lain kali lah, tak sempat. Dia memang benda ni, kalau siapa nak buat research, buat try research. Memang kita kata pemakanan, orang Jepun kan makan ikan, dia kerja dia kan. Try bantai benda lain, tengok apa jadi.
dia actually setiap apa orang kata community masyarakat tadi, apa makanan yang dia patut makan, okey, apa orang kata apa orang kata cara hidup mereka, dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Dia bukannya benda-benda yang kita kata macam orang pandang pasir, dia tak boleh nak tanam sayuran dan sebagainya. So kita boleh buat apa kat situ? So jadi setiap bangsa tadi dia hidup dengan apa gaya hidupnya asal. Tapi tukar gaya hidup, siap. Ha, itu cara tu. Nanti Allah kata waqad dara fiha aqwataha. Dia tentukan, dia tetapkan padanya, pada buat tanah tadi, bumi tadi, kot makanan asasi dia. Semua sekali dia ditentukan dalam apa? Fi arba'ati ayyam. Dalam apa? Tempoh dalam arba'ati ayyam, 4 hari, 4 tempoh. Sawa al-lisailin, sama saja bagi untuk semua yang meminta. Semua dapat. Okey. Thumma stawa ila sama. Kemudian dia naik ke langit. Wahya dukhan, dalam keadaan langit tu ada asap. Ini yang apa dibahaskan oleh ilmuan zaman sekarang, itu berkenaan dengan the tempat tempat pembentukan setiap bintang-bintang ni adalah nebula. Kan nebula? Nebula is actually a Greek word yang meaning kabus. Kabus. Tetapi sebenarnya salah. Sebab apa? Sebab tempat terbentuknya bintang-bintang atau planet-planet ni kan, dia gas dan juga habuk. Kan? Partikel-partikel dia ada rajah dia sebenarnya. Tapi siapa yang tengok ikut YouTube tak nampak lah rajah ni. Nak tunjuk je kan. Takkan saya nak alihkan kamera saya dengan suka-suka hati saya. Okey. Macam ni. Contoh dia kan. Ada rajah dia. Macam ni. Ingat tak? Contoh gambar rajah ni tak? Ya, ni gambar ada berbeza dia kan. Okey. Mana dia kata Big Bang, star formation, kemudian supernova explosion, kemudian solar nebula akan solar nebula condense. Dia condense, lepas tu kemudian dia akan ni balik dan akhirnya. Tapi mereka tetap akan merujuk pada nebula atau tempat-tempat ni sebagai apa? Pembentukan bintang-bintang dari planet. Tapi diorang bayangkan dia sebagai apa? Sebagai asap. Bukan asap. Kabus. Kabus sifat dia sejuk. Dan dia dalam dia apa? Air. Kalau orang kata asap, dalam dia apa? Dia panas dan juga dia apa? Debu. Mana partikel yang halus? Habuk. Dust kan? Jadi bila kita perhatikan balik, bila Al-Quran kata wahya dukhan, ketika tu langit tu adalah bersifat asap dengan kalau kita kata fog, itu gunakan apa? Kabus. Mana lagi tepat? Mestilah asap lagi tepat. Pasal ada kata penggunaan tu, penggunaan yang dipakai sekarang ni, diorang kekal guna nebula. Pasal dulu ada seorang apa nama dia, biasa dia apa ahli apa kaji astronomi ni. Dia pergi tengok bintang-bintang ni. Dulu orang ingat semua bintang, kita ingat bintang. Tapi lepas kajian dibuat oleh dia bukannya semua bintang tu bintang. Ada kadang-kadang cahaya kita nampak tu terang, dia bukan sebiji bintang, dia kelompok bintang yang banyak. So dengan sebab tu dia katalog kan. Dia ada katalog, dia letakkan katalog untuk ni macam tempat sini kan. Ni gambar yang dia tunjukkan, tempat terbentuknya bintang. Okey. Memang yang naik tu, yang nampak tu adalah asap. Dia maksud dia sifat dia panas. Kan dia boleh nak membentuk planet, dia panas, dia bukan bentuk sejuk. Tapi bila ilmuan sekarang tetap panggil nebula. The place of the formation of tempat terbentuknya bintang-bintang dan planet adalah nebula. Apa? Kabus. Kabus, kan? Mana boleh salah sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala beritahu. Jadi ini juga ijaz sebenarnya, ada kemujizatan. Pasal Rasulullah SAW mana ada teleskop atau apa hantar orang ke angkasa lepas untuk tunjukkan benda ni. So bila Nabi kata, Nabi beritahu kepada kita ini adalah mukjizat. Ya, yeah, mukjizat. Dia kata wahya dukhan, dan keadaan langit tu adalah asap. Faqala laha. Lalu Allah Ta'ala kata pada dia, pada langit berkenaan, i'tiya taw'an aw karha. Wa qala laha walil ardi. Dia kata pada langit berkenaan dan juga dan bumi, i'tiya, datanglah kamu dua taw'an, dalam keadaan apa, taat. Aw karha, ataupun terpaksa. Qalata, kedua-dua apa langit dan bumi berkenaan berkata, ataina ta'in, kami berdua datang dalam keadaan taat. Ini juga berkenaan tajuk masalah bercakapnya. Makhluk-makhluk yang tak bercakap itu bukan kerja kita. Bahkan macam di hari akhirat nanti, kalau sesiapa hafal surah al-baqarah tu kan kita baca, kita hafal. Tapi di hari akhirat dia akan bentuk form. Macam diterangkan disebut dalam hadis Nabi SAW, kalau Al-Baqarah dan Al-Imran, di hari akhirat nanti akan datang bagi tuan yang menghafal dia, orang yang menghafalnya, sebagai dua awan yang hitam atau dua awan mendung atau dua burung, kumpulan burung, flock of bird, yang sedang mengepakkan sayap, yang berhujah bagi siapa-siapa menghafal dia. Dia akan pertahankan. Dia kata oleh orang Allah, seorang berkenaan, dia kata ya Allah, orang ni apa kering tegak,
berdahaga pada siang hari kerana apa? Membacaku, menghafalku. Betul, bila dia akan nak hukum lagi, datang pula surah tadi berkata, ya Allah, orang ini berjaga malam dan juga apa berletih-letih penat tengah malam kerana menghafalku. Jadi benda tu menyebabkan dia dapat lawyer, tahu lawyer kan, kat dunia ni kita nak lawyer kan, pembela kita yang boleh menyelamatkan kita. Di sana tak ada siapa selamatkan, semua lari. Atau apa kita pun lari dari kita. Tak ada seorang macam, ini anak saya, ya Allah, ini anak aku, jangan kau hukum dia. Tak ada. Pakai bapak kita ambil, ya Allah, jangan lepas. Kalau kita orang tu boleh apa? Boleh tebus diri dia dengan apa, dengan gadaikan anak beranak dia, dia kan gadaikan pada hari berkenaan. Pasal dahsyat sangat apa kejadian apa kiamat ataupun keadaan neraka dan sebagainya, menyebabkan seorang tu takkan datang jadi hero. Kata apa? Ya Allah, jangan kau seksa dia, ambillah aku. Tak ada. Nobody will say that. Tak ada siapa akan cakap macam tu. Anda faham eh? So, jadi dalam kat sana nanti benda-benda tu akan bercakap. Semua akan bercakap. Tangan kaki kita akan bercakap. Sekarang tak bercakap, tapi di sana akan bercakap. Macam tak sebut dalam surah Yasin kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari berkenaan kami kunci mulut mereka. Waktu kalimuna aydihim, akan bercakap pada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan bercakap menyaksikan kaki mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Everything akan bercakap. Hatta kulit kita yang akan bercakap. Kulit kita yang akan bercakap. So macam mana, macam tu juga masalah bila Allah Ta'ala kata pada langit dan bumi, datanglah kamu berdua dalam paksa atau sukarela. Kedua-dua berkata, kami datang dengan sukarela. Lepas tu Allah Ta'ala kata, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Allah Ta'ala tentukan dia, itu langit tu, sab'a samawat, tujuh langit, fi yawmain, pada dua hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan ditentukan, dia wahyukan pada setiap langit tu apa urusan dia. Mana pertama kau buat apa, yang kedua apa, semua ada tugasan dia. Mana bagi kesinambungan alam ni, akan jadikan semua langit tadi terpelihara, terjaga dan tugasan masing-masing. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifza, dan kami hiasi langit yang paling rendah. Maksud dia langit tu akan jadikan tujuh. Dan Allah kata, dan kami hias langit yang ad-dunya, yang paling rendah, yang paling dekat dengan bumi, bimasabih, dengan bintang-bintang. Wa hifza, dan juga pengawal-pengawal. Okey. Zalika takdirul azizil alim, itulah ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Yang ini kita kata, kenapa setiap kali manusia melihat ke langit, selagi tak lepas kawasan bintang, mereka masih lagi bawah hiasan langit pertama. Besar tak besarnya alam Allah Ta'ala ni kan, kita ni rasa hebat dah. Tapi dengar sini, kita intai ke langit, tengok ke langit kan, orang tengok ke bawah tak cukup, hantar teleskop ke atas dekat stesen apa, stesen angkasa lepas, so letak situ teleskop Hubble teleskop yang besar, dia punya kaca tu dan sebagainya. Tapi masih lagi intai ke kanan, intai ke kiri, intai ke atas, intai ke bawah, masih lagi apa, tak melepasi kawasan bintang, masih lagi apa, hiasan langit pertama. Pasal tak kata dalam ayat ni, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifzha, dengan kami hiasi langit paling rendah dengan bintang-bintang dan juga apa, pengawal-pengawal. Maksud dia tak lepas lagi. Tu orang sibuk kan, kita akan naik ke langit. Tak, you are not actually keluar langit pertama pun. Jangan pening kepala kan? Boleh tak kita lari daripada kiamat? Ada diorang bahaskan, adakah kita boleh lari dari kiamat? Mana ada alam lain kita nak keluar pun kan? Nak keluar atas pun tak cukup kan? Tak ada graviti, tulang hilang. Nak jadi sotong ke apa? Kan? Tahu kan benda ni? Mana orang yang pergi naik ke atas tu, makin lama dia duduk, dia punya tulang dia makin hilang, ligamen-ligamen dia akan cair. Pasal tak ada pressure. Pasal kita tu macam budak-budak kan. Kan budak kecil, bila dia start dengan apa? Dia ngesot. Kemudian dia mula apa? Merangkak. Ketika merangkak kan, lutut dia gesel dekat tanah. Dia tu nak menguatkan lutut dia, tahu tak? Jangan pula ada orang tu datang pergi letak pad. Tu, pakai pad tak nak bagi lutut anak dia apa? Hitam. Ha, bangsa apa tak tahu. Tapi cerita dia buat macam tu, budak tu dia perlukan kepada dia tadi. Dia jatuh, dia sekian benda tu akan makin menguatkan tulang dia. Itu benda biasa orang jadikan. Itu yang tabiinya. Tak jatuh dia, takkan dia force pada benda tu, dia akan mula bengkakkan dan dia akan tumbuhkan apa, tulang yang baru. Sebab orang tulang patah dengan tulang yang tak patah, tulang yang patah lebih keras. Sebab dia akan ada satu form yang atas lagi di atas tulang yang asal. Cara dia orang nak jadikan macam tu. Jadi budak tu digesek-gesek tangan kaki dekat tanah tu untuk menguatkan lutut dia supaya boleh berdiri. Bila asyik letakkan benda-benda yang tak bagi merangkak, jangan merangkak, nanti lutut hitam. Tak berjalan lah budak tu. Memang takkan berjalan. Tahu tak? Tak tahu. Dia tak tahu. Dia sangkit sikit with the brain. Actually bukan. Gravity. Maksudnya dia tekanan tadi tu menyebabkan benda kena. Tapi Allah Ta'ala ilhamkan. Macam ilhamkan dia buat keluar-keluar di perut mak dia kan, dia nak menyusu kan.
Tak ada pula dulu telinga pula isi susu kat telinga. Ngasa dia nak menyusu kan? Itu ilham Allah Ta'ala berikan pada semua makhluk. Ha, insting yang Allah Ta'ala berikan. Macam mana Allah Ta'ala arahkan setiap sel badan dia pergi mana tempat, setiap juga Allah Ta'ala arahkan dia supaya keluar-keluar dari perut tu dia tahu nak pergi mana. Dia tahu nak isap apa, nak susu dan sebagainya. Maka kalau ada siapa tengok anak kanguru, saya pernah tunjuk dulu video ni dulu. Waktu kita belajar apa yang kena naik jas tu, anak kanguru ketika mula dia lahir, sana je. Ni pasal ni je. Real size. Real size, mula-mula keluar tu pasal ni. Kemudian daripada bawah tu dia akan merangkak naik ke atas. Ni dia benda macam ni, apa, seeing is believing. Motor development. Okay. Kangaroo. Sekejap. Ah ya, tahu. Tapi benda tu semua dia serentak. Dan, betul. Tapi itulah dia perlukan kepada tahu. Oh tahu bagi tak? Kena impact baru dia start. Dan kalau dia kata dia tak boleh sakit, dia tak boleh start rasa. Nak belajar memegang sebagainya. Dia tak boleh macam titik pandai. Tak boleh dia ada kena ada apa dia feeling tu kena ada. Okay, kangaroo baby. Ha, ni dia. Dia dalam apa BBC, dalam apa Life of Mammals. Dia ada gambar dia. Dia tak payah dengar suara tak apa kan? Nampak gambar cukup kan? Dia Life of Mammals tu yang CD nombor 1. Dia ada 6. Kan? 6 ke 7. Okay, jadi dalam yang pertama ni cik makam dia. Okey. Jadi dalam ni dia tunjukkan gambar. Dia gambar yang tunjukkan ni nampak. Dia bila kangaroo ni dia mula kan, dia nak mula anak dia keluar. Anak dia keluar di bawah tu kan. Kemudian dia akan apa, dia akan naik tau. Anak dia keluar. Nampak tu. Kecil je. Ha. Nampak dia kecil dan kemudian dia naik. Dia naik. Dia buta. Saya kena ya. Dia buta. Kangaroo ni buta, anak dia tu buta, tak nampak apa. Besar ni je. So lepas tu kan dia akan panjat. Nak dia panjat, dia gerak. Macam ulat. Dia naik, dia mengangkat. Jadi kalau siapa nak tengok, nak tengok negatif. Dia naik buta, patah tak develop lagi. Tapi tengok dia pergi mana? Dia tak pergi selatan. Dia tak pergi selatan, dia ketara. Okay, dia naik kan. Lepas tu dia masuk, sampai dia masuk pos, tengok jalan tu. Nak masuk pos, sampai dalam pos nanti, dia tahu nak buat apa. Dia cari puting, dia tahu tak puting kat mana. Ah ya, pasal baby ni akan tinggal dalam paus tu pula selama 9 bulan. Develop pula sekali-kali kedua, for second development. Faham? Tak guide pun, tak ada cakap, kanan sikit. Kiri sikit, nampak? Masuk dalam dah. Ini yang kita kata. Satu je? Ha? Dia nak satu je? Ha, satu, tak boleh kau panjang dua kan, tak cukup. Ha, nampak? Masuk dalam paus tu, dia tahu nak menyusu. Dia tahu, dia cek puting dekat mana, dia tahu, semua tahu. Sampai dia akan besar dalam tu selama 9 bulan pula. Ni cara Allah Ta'ala jadikan. Mana everything yang kita kata yang berlaku pada nak merangkak dan sekian. Nampak dia start besar. Sampai besar lah. Ni dah besar sikit dah ni, dah reko dah. Tadi mana reko? Ha, mata tutup lagi tu. Sampai dia skip. Ha, tu dah besar dah. Apa akan berlaku nanti? Kelahiran kali kedua. After this, kelahiran kali kedua. Second birth. Ha, tu dia keluar pula kali kedua. Selepas 9 bulan. Paus sama. Maksud dia nak beranak tu kan besar-besar, mak dia sumbat. Tak. Dia beranak tu kecil dia masuk dalam tu. Faham tak? Itu kita kata yang ini Allah Ta'ala Al-Hadi. Yang beri petunjuk sebenarnya Allah Ta'ala, bukan kita. Kita ajarlah baby tadi. Buat sekian, dia tak tahu pun. Allah Ta'ala yang ajar dia. Faham? Lain-lain betul masuk dalam paus. Okay, sampailah selesai dia punya ni. Bila sungguh-sungguh baru dia tak masuk lagi. Tapi itu kita kata 9 bulan pula besar untuk dia. Ah ha, besar. Jadi secara tak langsung kita kata apa yang kita lihat pada macam baby kangaroo ni kan. Dia antara benda yang mengajarkan kita macam mana yang disebut tadi kan. Aturan untuk apa dan sebagainya, Allah Ta'ala atur dah. Yang tak bimbang, yang takut. Okey. Mana dia jadikan apa? Contoh macam dia kata dia jaga langit yang paling rendah ni dengan apa? Dengan bintang-bintang. Mana dengan bintang dan juga pengawal. So jadi inilah limit kita. Atas tu tak naik, Rasulullah je naik. Atas tempat berkenaan. Yang kita ni kan duduk sibuk macam nak pergi sekian. Still, masih dari boundary apa? Hiasan langit pertama. So the galaxies are in the first. Hiasan langit pertama. The
hiasan langit pertama. Selagi tak keluar dari bintang, hiasan langit pertama. Lagi tahu bahawa bintang terdekat adalah matahari kita. Yang dari lain semua jauh. Kalau ada dua biji matahari dekat sebelah kita, terbakar kita. Setakat ni kita semua, yang lain semua lagi jauh. Jauh daripada Pluto, jauh dari semua planet yang lain. Maka jauh dari dua galaksi kita pun banyak lagi. So, mana bintang-bintang tadi ada, itulah di tempat mana hiasan langit pertama. So, tak lepas lagi pun. Kita barulah hebatnya kita, tapi baru lepas tak sampai pun hiasan langit pertama. Yang pertama tak sampai lagi, hiasan langit pertama. Hiasan dia. Okay? Apa panggil apa? Apa? Decoration. Decoration kan? Langit pertama saja. Jadi tu tak letakkan. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa ini yang diterangkan surah Fusilat ni berkenaan dengan dia punya aturan. Zalika takdirul aziz, itulah ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Okey. Baik. Faham eh? Ya, jadi itu disebutlah ayat berkenaan Fusilat 9:2. Okey. Sambung. Sekiranya ayat dalam ayat kita baca tadi, dalam tujuan yang pertama telah membincangkan mengenai kenabian Sayyidina Muhammad SAW. Kan kita tengok yang awal lepas Allah Ta'ala suruh manusia supaya sembah Allah Ta'ala dan sebagainya. Kan datang ayat menyatakan tentang wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin. Maksudnya Allah Ta'ala suruh minta satu surah aje. Mana nak untuk buktikan kenabian Muhammad SAW. Okay, datang pada awal bahagian pembincangan kita. Setelah itu mengenai keesaan Allah Ta'ala. Maka tujuan ini setelah dia melarang kita syirik, dekat sini pula kan. Dia larang kita syirik. Dia membincangkan pula kenabian yang pertama. Kalau tadi kat situ mana suruh apa kisah Allah Ta'ala, kat sini terangkan pula berkenaan dengan apa? Kenabian yang pertama. Dia sentiasa silih berganti bergandingan. Dan ia menyiapkan untuknya dengan satu cerita menarik mengenai perutusan berkenaan serta apa yang berlaku dalam hubungan dengan para malaikat. Kemudian pindah kepada pembincangan mengenai kedengkian iblis dan maksiat yang timbul daripadanya. Dan itu adalah, dan dari itu dugaan di muka, setelah itu dugaan Allah Ta'ala untuk manusia di muka bumi ini. Baik, kita baca Al-Quran dulu. Sambung bacaan dulu untuk kita mulakan tafsir pada ayat ke-30. Baik. Ikut . Kita ambil sampai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون baca situ dah. Kalau sampai sana ni kita baca lah separuh lagi. Baik. Perbincangan yang awal yang disebut kat sini tengok baca tengok dalam ustaz yang beri ni ustaz yang 61 tu. Perenggan yang nombor 2. Dikata perbincangan yang awal adalah khas pada pemimpin yang maha, yang pemimpin yang agung Muhammad SAW. Okey. Dan Allah tamatkan dengan baginda kerasulan. Itu pada perbincangan start daripada ayat 21 sampai 29. Maksud dia 21 sampai 29 kan? Mana kan sampai 20 Allah tak bincang berkenaan dengan Al-Quran, hidayat Al-Quran.
Kan ayat 21 Allah Ta'ala mula suruh kita supaya sembah Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala terangkan kenapa tak sembah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala iring dengan kisah Muhammad Rasulullah. Mana dalam konteks yang tu ada kisah Rasulullah sebagai utusan terakhir. Okey. Sementara di sini dalam ayat 30 ni, lepas ayat 28-29 eh, Allah Ta'ala perbincangan di sini pula, perbincangan mengenai bapa manusia. Bapa manusia dan khalifah yang melaksanakan pengimarahan, mana menghidupkan, mengimarahkan bumi dengan menegakkan batasan-batasan Allah. Mana apa yang Allah letakkan sebagai larangan dilaksanakan. Ini disebut yang pertama, the first human, the first creature di kalangan manusia yang Allah suruh untuk buat tugasan berkenaan. So Nabi Muhammad adalah penerus bagi apa yang diberi kepada apa? Adam AS. Di antara kedua-duanya ada hubungan, di antara permulaan dan penamat. Nah, ini permulaan dan Rasulullah adalah penamat. Di antara pewarisan dengan pengganti. Mana pewaris, pewarisan dan pengganti. Mana Adam mewariskan dan Rasulullah adalah yang menggantikan. Serta di antara agama yang awal dan yang akhir. Apa akidah yang awal dan apa yang akidah yang terakhir. Okay. Bermula kisah yang disebut tadi dengan firman Allah Ta'ala. Allah nyatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Iaitu kenanglah wahai Muhammad, waktu berkata Allah kepada makhluk-makhluknya yang bersifat cahaya, yang mengabdikan diri, yang bertasbih dengan mujinya, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku akan mengambil atau melantik di bumi seorang khalifah yang akan memakmurkannya serta menegakkan keadilan padanya, dan ia adalah Adam dan zuriatnya yang akan menggantikannya sesudah ketiadaan Adam AS. Bila Adam dah tak ada, zuriat dia pula ganti. Maksud dia, sesungguhnya Allah memberitahu mereka perkara berkenaan demi kerana apa yang akan mengiringinya daripada soalan tentang kewajaran. Allah Ta'ala sebenarnya bukan minta malaikat punya nasihat. Allah Ta'ala tidak dia bukan macam raja. Kalau seorang raja, ya, dia musyawarah dengan menteri-menteri dia, patut ke buat macam ni, patut buat macam tu. Tapi Allah Ta'ala, dia raja segala raja. Namun begitu, jangan samakan dia dengan mana-mana raja. Sebab Allah Ta'ala tidak perlukan kepada apa, dipersoalkan apa dia buat. Dan apa cerita pasal dia nak buat apa, dia buat je. Tak perlu, tak akan ditanya. Tapi seorang raja, pemerintah dan sebagainya, akan ditanya oleh rakyat. Apa dia buat kan, kenapa tak buat dan sebagainya, itu boleh ditanya. Tapi Allah Ta'ala tak ditanya. Apa dia buat, itu adalah benda yang dia nak. Dan itu layak berjalan. Pasal atas kekuasaan dia, dia Tuhan. Dia menciptakan segala-galanya, benda milik dia. Yang ada pun hubungan kita dengan raja biasa. Raja tu raja, kita raja, kita rakyat. Tapi dia pemerintah, kita rakyat. Bukan maksud dia dimiliki kita. Kita masih merdeka. Masih lagi merdeka di atas willing apa atau kehendak kita. Tapi dengan Allah Ta'ala tidak. Anda tidak ada hak untuk apa, kebebasan. Untuk berkata, ya Allah aku bebas. Tak ada. It's no such thing. Yang sebab itu bila Allah Ta'ala berkata dengan para malaikat, inni ja'alun fil ardi khalifah. Pernyataan ini untuk supaya keluarnya persoalan malaikat dan Allah Ta'ala akan jawab. Itu dia. Okay. Dia kata, bukan di atas jalan bermusyawarah dengan mereka. Ha, itu maksud dia. Lalu para malaikat telah berasa pelik. Dan mereka pun bertanya, ataja'alu fiha, mana kau nak jadikan di bumi? Adakah kau nak jadikan di bumi? Khalifah. Okay. Man yufsidu fiha, sedangkan di tengah-tengah mereka ni, ada orang yang akan keluar dari kelurusan dan pembaikan kepada perosakan dan pembunuhan dan menumpahkan darah secara zalim. Maksudnya betul lah kau jadikan mereka, tapi dalam ramai-ramai tadi mesti ada yang terkeluar dan berjalan lurus tadi. Yang maksud dia makan akan ada pasal diberikan kepada makhluk berkenaan apa yang dikatakan apa, nafsu dan sebagainya. Maka nak tak nak dia akan apa, terselewing. Dia mesti akan terdivert daripada kebenaran. Itu yang kita kata para malaikat punya apa, assumption ataupun apa yang mereka nampak. Dan memang para ulama kata para malaikat berkata begitu sebab apa yang mereka tengok berlaku atau terjadi kepada apa, jin yang sebelum kita yang duduk di muka bumi ini tapi tak berjaya untuk melaksanakan tugasan yang sepatutnya. Maka malaikat pun dapat tahu, ha, ini kisah ni. Kalau buat sekali lagi kan, maksud dia sama aja. Sama ajalah. Apa kenapa nak kena buat lagi kan? Dia kata, mana dia kata yang terdapat orang-orang yang akan keluar daripada kelurusan dan pembaikan kepada perosakan dan pembunuhan dan menumpahkan darah secara zalim dan melampau. Walhal kami membersihkan dikau daripada apa yang tidak layak dengan keagungan dikau secara pembersihan yang berterusan memuji dikau dan menyanjung dikau. Serta kami menyucikan
dikau daripada apa yang tidak harus. Adakah tidak terjadi madai hanya dengan kami? Kan kalau hantar kami ni kan mudah. Kan kami ni tak eh. Kenapa nak hantar makhluk yang ada keupayaan untuk buat dosa? Dan soalan yang kita katakan tanya kan, kenapa nak hantar yang tadi? Kan dah ada orang yang sepatutnya. Kenapa nak kena ambil yang lain? No, actually pasal dia kata, ya betul kita kata Allah Ta'ala pun bagi cakap tadi kepada mereka untuk keluarkan tajuk ni. Sebab di sinilah kita kata nanti bila kita bincang berkenaan yang contoh macam hari Arafah ni kan, kita kata keupayaan manusia, dia mengatasi keupayaan makhluk-makhluk lain dalam keimanan dan ketakwaan. Sebab kita manusia ni ada capability untuk takut benda kita tak nampak. Benda tak nampak, kita tak pernah tengok, tak pernah pegang, tak pernah sentuh, kita boleh takut benda berkenaan dengan dahsyatnya. Dan maka mungkin dengan cara yang sama, takut dengan apa nak sangat satu benda yang kita nampak pun. Tak nampak, tak pernah tahu, tapi kita nak sangat. Capability manusia ni mengatasi malaikat. Sebab kenapa dalam hari Arafah, pada hari Arafah, kan kita kata yang akan datang di kena puasa eh. Yang Nabi kata pada hari berkenaan Allah Ta'ala ke apa? Nabi kata tidak ada mana-mana hari yang paling banyak manusia dibebaskan daripada api neraka berbanding hari Arafah. Jadi pada hari berkenaan, Allah Ta'ala akan pandang pada hamba-hambanya di Arafah. Yang korang datang Arafah kan kusut masa berdebu dan sebagainya. Yang tak ambil package mahal lah. Yang ambil package mahal kan dia ada satu tempat khas, ada tandas seorang-seorang. Ada exempted? Oh ya, yeah, ada exempted. Allah exempted? Bukan. Maksud dia bukan macam tu. Maksud di sini. Kita kata, tapi bila Nabi kata, Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, tengok hamba-hambaku itu. Mereka datang kusut masai berdebu. Kalau dah ada dah duduk dalam aircon, dah debu macam mana? Betul tak? Okay, tunggu jap. Dia cakap apa tau? Kusut masai, saya habiskan. Kusut masai berdebu. Mereka takutkan azabku. Mereka inginkan rahmatku. Mana nakkan takut syurga aku, takutkan neraka aku dan nakkan syurga aku. Sedangkan mereka tak nampak aku. Sedangkan mereka tak nampak aku. Ini capability yang dahsyat. Dan manusia ni kecil dengan apa yang Allah Ta'ala berikan persediaan pada dia, dia boleh sampai peringkat menjejak-jejak air mata sedangkan tak tahu pun neraka ada ke tidak. Tak pernah kena bakar dengan neraka. Tapi lepas dengar pernyataan tentang neraka daripada Al-Quran Karim, dia boleh percaya sampaikan macam tu sekali. Ataupun nakkan syurga sungguh-sungguh sampai tak kisah keluarkan segala harta dan sebagainya, nyawa pun dikorbankan tak menjadi masalah. Sedangkan tak nampak syurga. Tapi apa? Sanggup serah segala-galanya untuk syurga, dapatkan syurga Allah Ta'ala. Ini benda tak boleh berlaku pada makhluk lain. Pada makhluk lain kena kata apa? Seeing is believing. Manusia ni tak payah nampak, tapi dia apa? Dia boleh sampai tahap tadi. Tahap apa? Iman yang para malaikat. Tapi kalau anda kata dengan akal yang dia ada, dia tak reti nak membezakan, maka dia lagi teruk daripada binatang. Sebab nafsu ada, dia ada nafsu, binatang nafsu, dia makan binatang makan, dia kahwin binatang kahwin. Tapi dia ada akal, dia tak boleh bezakan diri dengan akal tadi, maka dia lagi teruk dia binatang. Tapi kalau kata dia dengan malaikat kan, mana dia dengan apa, satu sekatan kan, burden, bebanan nafsu tadi pada diri dia, dia boleh mengatasi malaikat sebenarnya. Dengan sebab tadi lah kita kata macam bila orang kata, tengok mereka yang datang kusut masai berdebu. Nabi ulang macam tu, Nabi sebut, saya kata kusut masai berdebu tu maksud dia, Nabi sebut macam tu. Pasal kan sini kan, bila kita tengok musim haji dan sebagainya, saya bukan kata jangan pakai package mahal. Tapi dengar sini eh. Dia kata apa? Dengar sini. Kadang-kadang banyak orang tanya, kita sini pun tertanya, Kenapa orang pergi haji tapi balik kan tak taubat lagi? Pergi umrah, balik tak taubat lagi. Kenapa? Orang tanya saya kan, kenapa? Saya kata antara yelah antaranya, kadang-kadang orang tu dia pergi tu dia nak buat jahat lagi. Dia purge all the dosa yang lama. Dia fresh start buat dosa baru pula. Dia kata macam tu. Tempat buang dosa macam gereja. Tak ada. Dalam Islam tak ada yang tu. Kita patutnya bila kita nak buang, buang terus dan tak akan datang lagi. Kan? Tapi okay, ada orang separuhnya tu. Dia macam sebagian artis kan. Pergi sana, dia purge all the dosa. Kemudian balik, peluk-peluk balik. Lepas tu nanti, kemudian tahun depan purge lagi. Kemudian pergi balik. Ha, itu pasal dalam idea dia masih lagi nak cari. Kalau dia tak nak cari, dan Allah akan halakan dia kepercayaan kebenaran. Kalau dia nak buang betul, Allah akan pandu dia, akan guide dia. Okey, itu kadang-kadang. Selain dari itu, yang kadang-kadang orang pergi haji, yang pergi umrah tak bertaubat juga atau kurang rasa nak bertaubat atau rasa tak nak tak rasa nak 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 apa cari kebaikan.
Kadang-kadang kerana apa? Terlalu banyak privilege. Dia actually gambaran gambaran apa mahsyar, gambaran apa hari di mana kita tak ada pangkat, tak ada kedudukan, orang tak panggil kita datuk, tan sri dan sebagainya, adalah dia di ketika mana menunaikan haji atau umrah. Kita tahu tawaf tu, macam Afrika tu dia letak ketiak kat kepala kita, dia, "Oh, sorry datuk, mana dia?" Dia langgar je pergi apa, kan macam Turki lagi dahsyat. Dia sini dia bukan jahat. Tapi dia takut sesat. Sesat takut sesat, dia tak cakap bahasa Arab. Bahasa Inggeris tak reti. Kalau dia sesat dekat sana, memang tak lewat, jadi memang menangis lah. Tak ada balik. Ya, saya. Dengan sebab itu, dia boleh pegang, dia lari kereta api tu, janganlah langgar kereta api dia. Dia susun kan? Dia group kan? Dia takkanlah lepaskan. Sebab apa? Tak nak sesat. Itu je. Tapi pasal orang Turki ni, kalau ikutkan dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabawi ke Masjid Haram ke, orang paling mudah nak bersenyum kat kita, dia orang. Dan kalau kita lepak-lepak dalam masjid, dia bawa makanan kan, dia akan bagi kita. Dia kongsi, ya, ambil lah sikit makan. Yang lain tak nak ajak orang makan. Tapi dia orang nak itu. Okay, time kita tentu kan, makan. Tapi sekejap lagi ketika nak pergi semayang ke apa kan, kalau kau, dia langgar balik, dia beli kan. ada jadi kes seorang, saya ingat tak, 2-3 tahun lepas kot, saya pergi semayang. Akak tu, semua subuh kan. Pagi Jumaat, suruh sejadah. Allahu Akbar, dia Allah Akbar kan. Tiba-tiba kan, dia cerita balik lepas daripada subuh tu. Pergi datang pergi makan, ketika tu dia cerita. Allahu Akbar, elok takbir, boom. Dia tertolak ke belakang. Ketika tu dia kata, habis dah, Kaabah tendang aku. Kaabah tendang aku. Lepas tu dia buka mata, tengok dia masih Turki. Sorry, I'm sorry. Kalau dia rumah dia langgar. Akak tu tengah Allah, aku ada langgar. Wow, gitu. Macam dia kan? Itulah, jadi kes. Saya gelak je lah. Dia first, dia kata, dia ingatkan benda tu ada, Kaabah tendang dia. Tercampak. Ya, kan badan makcik Turki. Muka cantik, badan rangka tu macam bodybuilder. Dia langgar tu. Tak jangan buat pasal. Ha? Ah, in Turki ni tu juga. Turki je lah. Saya ingat belajar kat Sudan. Muka cantik. Kan, tapi bahu dia tu dengan saya lebih kurang. Fikir dua kali. Kan, kalau kata dia jadi bini ni, tolak kan. Tak boleh pasal. Itu contoh lah. Jadi konsep dorang tu, dorang kan ni. Tapi lah. Ha, dia kind. Tapi bila time dia tak nak sesat tu, ha, siap. Itu je lah. Di sana sebenarnya kan, macam-macam hari Arafah. Kalau ketika berjalan ke Mina, berjalan ke Muzdalifah, menaikkan lontar sebagainya, tawaf. Tak ada siapa ada pangkat sebenarnya. Tak ada siapa. Dan kalau manusia terfikirkan, kalau akhirat nanti macam ni kan, orang langgar aku, aku nak jalan, orang tak tutup, tak buka jalan untuk aku. Apa feeling dia? Dia kata macam, ah, ya Allah. Kan, balik kat dunia, kat Malaysia, balik tempat kita bekerjaya dan sebagainya, kita ada rumah, kita akan fikir balik. Kadang-kadang dia kata tiap-tiap hari kan, dekat Malaysia boleh lah, kita menteri, kita lintas, semua orang akan polis, miau, kita pergi tepi kan. Kan semua orang bayar cukai. Apa pasal lah dia kena tepi? Kan? Cuma duduk diam tu lama. Boleh tahu, ah, susah rupanya rakyat aku. Ha, nampak? Dia akan rasa. Kalau pergi Mekah, oh, kalau orang tu langgar-langgar aku macam ni keadaan dia. Susah rupanya. Dia akan fikir kan? Tapi bila, bila asyik, orang kawal. Dia tak lupa, dia lupa bahawa akhirat nanti, tak ada siapa akan tarik dia. Faham tak? Kan manusia kan lambat taubat kes tu. Sebab bila Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi bukan tak tahu akan ada paket apa yang kita kata Allah Ta'ala buka apa. Bila Nabi lafazkan satu perkara ni, lafaz Nabi ni dia dipakai daripada zaman Nabi sampai zaman yang datang. Dia bukan zaman tertentu saja. Dia macam Nabi bila Nabi sebut kan. Nabi kata uti tu jawami'il kalim. Aku di I be given, kata himpunan perkataan. Mana apa aku sebut tu dia akan merangkumi ke semua. Maka tengok simple lah. Bila Nabi gunakan, Nabi kata, ha? Dia tak ada sempat dan masa. Ha, pasal Nabi kata contoh. Nabi kata apa? Man asyara ilayna bihadidatin falaysa minna. Whoever asyara, acukan ilayna kepada kami, bihadidatin. The word is hadidah. Hadid, besi. Hadidatin, senjata, besi. Actually, benda tu Nabi lafazkan, bayangkan. Sampai sekarang, it's actually the same. Kalau pistol pun, it's actually still hadidatin. Man lafaz tadi universal. Dia bukannya balik pada hanya pedang. Tak. Dia boleh kena pada apa senjata saja. Dan kebetulan zaman kita sekarang ni, boleh kata senjata paling membahayakan orang adalah besi. Yang lain tak ni, memang besi. Mesti metal, mesti sekian. Jadi Nabi sebut, man asyara in the battle, dipakai daripada zaman Nabi sampai kiamat. Dia takkan berhenti satu zaman, stop already. Kan, memang orang kata, memang ada orang pakai porcelain punya pistol sebagainya kan. Tapi benda tu tadi, cuma casing tu, peluru tu tetap besi. Peluru tetap logam, tak boleh buat tukang yang lain. So meaning that, no, Nabi punya lafaz tadi, dia tak ni. Bila Nabi kata,
Ash'ath Akbar. Kusut masa air berdebu. Hanya universal lah. Allah Ta'ala kita tengok, tengok pada mereka ni, Allah Ta'ala kata, tengok hamba-hambaku itu. Mereka datang kepadaku. Kusut masai, berdebu. Mereka takutkan azabku, nakkan rahmatku, sehingga mereka tak nampak aku. Macam mana kalau mereka nampak aku? Macam mana agaknya kalau mereka nampak aku? Allah Ta'ala kata kepada malaikat. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, persaksikanlah, aku ampunkan mereka semua. Macam tu, dengan sebab itu je. Sebab maksud dia, mungkin lah, semua dia mungkin termasuklah sekali yang duduk pakej mahal tadi. Pasal apa? Pasal dah Allah Ta'ala bahampulkan semua, dapat semua sekali. Allah Ta'ala. Tapi yang pentingnya, yang mula-mula memberikan perhatian, jadikan perhatian kepada Allah Ta'ala adalah apa? Yang kusut masa berdebu, yang datang dengan keadaan dhaif. Bukan datang dengan keadaan minyak wangi, penuh dan sebagainya, badan. Bukan, bawa mandi tadi sikat-sikat rambut kan. Bukan macam tu. Sini kat situ buang pangkat anda. Anda datang untuk mencari apa orang kata kesedaran berkenaan dengan di hari akhirat nanti. Ini lagi teruk keadaan anda. Sana nanti bukan setakat kita. Orang daripada mula-mula kejadian Adam sampai terakhir sekali, berapa generation yang ada, nama tadi tegak di atas kepala panas. Bukan, ada orang berpeluh sampai sekian dan tak boleh bergerak. Stranded. Rasa pernah kena jam. Paling lama jam berapa lama? Mana? Agak lama 4 jam. Daripada mana? Daripada Perlis. Ilah ilallah. 2 jam. Okey. Saya kena baru ni raya puasa 10 jam. Tapi saya kata ikut jalan lain. Dia keluar lagi, dia masuk Intan ni kan. 10 jam. Benda di Kedah patutnya 4 jam kan, tambah 6 jam. Yang tu yang di kes tengah-tengah highway tu kan. Ada kerabat mana terlintas. Dah orang dah 3 lane dah, dia datang pula. Weh 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 orang ke tepi. Saya cakap ini dia. Aku tarik steering, aku halang orang. Dia kata jangan. Kan, apa ikut betul lah, apa salah kan. Tunggulah orang ni pun nak laju juga. Semua nak cepat. Siapa yang nak lambat kan. Tapi pasal orang ketepi, kita ketepi lah. Lupa orang nak ketepi. Tak, itu masalah dia. Pasal tau, dia hilang rasa rahmat, rasa belah kasihan pada orang lain hilang. So kita sentiasa atas kan. Bila aku jalan kau kena ketepi. Bila aku bangun kau kena duduk. Bila aku duduk kau kena, aku nak duduk kau kena bangun. Aku sekian kau kena, semua orang kena bagi pada dia. Dia lupa pada akhir nanti tak ada. Tak ada benda-benda ni. So manusia dia kadang-kadang sikit payah bertaubat bila keadaan macam tu. Dan pakai orang tanya, kan pergi tanah Arab ramai kan? Yang perangai macam tu. Bodyguard berpuluh-puluh bila tawaf kena ada orang sekat. So last kali dia tak fikir. Mana zaman khalifah dulu Umar bin Khattab anhu kan? Mungkin tapi ada orang kata itulah sebab Umar kena bunuh. Dia tak ada bodyguard. Tapi Umar bin Khattab kan, dia bertawaf-tawaf. Dia bahkan dia bertawaf dengan orang ramai. Kan bila orang berimpik-impik lah, tak ada masalah. Saya tak pasti. Rasanya macam tu juga kot. Dia kan macam kita punya menteri-menteri dapat weekend kan? Dia memang ada pengawal dia yang... Saya tahu tapi... Saya tahu tapi tu lah kenapa kita kata weekend, refuse. Tahu tak? Saya kata saya tak nak ni. Saya tahu boleh scan tapi saya nak tanpa scan. We have our... Mana ada orang boleh paksa? Kan? Benda berkenaan kita kata betul lah ni. Tapi kita cuba belajar. Kadang-kadang datang sendiri. Bukan datang ikut rombongan kerajaan. Datang sendiri. So, senyap-senyap, daftar. Masuk. Tu pergi sana kan, jangan ni. Apa kita tahu kena tenyek dengan makcik ke. Kena dengan Turki ke, tahu lah. Mana kita rasa diri kita ni sesak dengan orang ramai. Baru kita faham. Kadang-kadang manusia ni bila tak sedar, dia masa tahu. Dia tak sedar apa keadaan sekeliling, dia kurang peka. Itu menyebabkan dia kadang makin zalim, makin jahat, makin sekian. Kurang nak rasa belas kasihan pada orang lain. Pasal dia tak rasa kena. Kan setiasa mudah, maka dia akan jadi kufur sebenarnya. Tu bahaya. Sebab kenapa kita kata tapi balik pada asal tadi, capability manusia tadi yang bila kan kita kata ada kau malaikat mempersoalkan, tak, dia orang cuma apa bagi argument dia orang, dia kata apa, dan Allah Taala sendiri pun tak perlukan musyawarah dengan dia orang at the first from the start. Allah Taala tak perlukan dia orang kata oh kami setuju ya Allah, tak ada, tak perlu. Ah, bukan referring to the jin, pasal dia orang nampak jin punya perangai yang diberikan nafsu dan apa jadi pada mereka. Dia actually pada itu sebab nama kita khalifah. Ni kita bincang nanti. Kenapa kita ni khalifah ni, maksudnya pengganti. We are actually pengganti siapa? Subtitut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlukan kita. Kalau bumi ni tak ada kita pun alam tetap berjalan, tahu. So meaning kita ni ganti siapa? Okay. Nabi tak ada, Abu Bakar ganti. Abu Bakar tak ada, Umar ganti. Maksudnya pengganti. Itu bagi khalifah. Sekarang ni apa? Bumi ni kalau Allah Ta'ala tak ada kat sini, kita ganti dia. Dalam kitab IKM kata oi, ya khalifah Allah mana boleh? Kan kalau kita binasa, ini Allah Taala cabar dalam Quran. Allah Taala kata apa? Dalam surah Fatir ayat 15 16. Surah Fatir ayat 15 16. Allah Taala kata apa?
Abang sebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya IKM ke benda. Dia masalah zaman kita sekarang ni. Ada orang dia degil kan. Dia saya tak tahu macam mana. Macam baru ni apa dalam WhatsApp saya ni ada saya ikut satu WhatsApp tu, dia ajak saya join group masjid. Ini ada satu masjid ni. Kemudian dalam group ni ada seorang tu nak jual air. Fai. Air Shifaul Arifin. Akan berada di pasar tak lagi. Pengedar dia alu-alukan. Dia letak sekali, saya diam. The second time dia letak, saya buat komen. Saya kata, sepatutnya apa penyelesaian kita adalah berdoa bangun malam seperti akhir malam. Saya kata, bukan dengan air-air macam ni, saya kata. Kan, pasal air, kan, kita kata air-air ni, Rasulullah SAW betul Rasulullah mengiyakan perbuatan para sahabat menjampi air. Dan zaman Rasulullah dulu, yang jampi air ni, para sahabat jampi untuk orang kafir, tak? Orang kafir, kena patut ular, sahabat baca Fatihah je. Dan sembuhkan orang berkenaan. Orang kafir, bukan Muslim. Mana atas Muslim kita dan para sahabat buat benda berkenaan dan dia tak buka pusat rata Islam. Saya tulis macam tu, mengamuklah diorang. Dia mengamuk, dia kata apa? Oh, tapi Datuk Harundin dan sebagainya. Saya kata, dia masih lagi manusia. Sejak bila dia jadi Nabi? Dia boleh salah, boleh betul. Sejak bila kita takdiskan para ulama, ustaz-ustaz kita kat Malaysia ni? Tapi kadang-kadang, dia mindset dalam orang ni, dia tak boleh terima. Dia nak juga. Lepas tu saya pun cucuk apa dengan satu benda. Dia tuduh Wahabi lah. Ni Wahabi ke ni? Saya cakap, tak kisahlah, saya buat lawak je. Saya tahu dia orang tu tua je. Dia hujah, saya baca, Qala Rasulullah, daripada awal sampai habis. Dia orang balas apa? Ustaz kata, ustaz ini, tuan guru ini, orang alim ini. Saya kata, Qala Rasulullah. Orang ini, orang itu, dia pusing itu. Sampai last sekali saya peringat. Saya kata, saya daripada awal argument saya, saya bawa hadis dengan Quran. Kenapa ustaz dia ustaz ni? Dalam ni saya kata gunakan ustaz ini, tuan guru ini, orang alim ini, takkan sekian. Saya kata ni. Saya cakap yang tu kan. Dua orang pun terus. Kata apa? Saya ego. Mula jadi Wahabi. Lepas tu ego pula. La ilaha illallah wa syarika lah. Kalau dekat depan memang saja nak kena. Kalau dekat Yaman tu, kalau budak saya pukul. Tapi kalau kata orang tua ni masalah sikit. Tak, dia kena faham. Pasal konsep dia, daripada kita hormat guru tadi, kita kena hormat hadis Nabi dulu. Takkan tak faham lagi. Ini dua sama sekali tak puas hati saya ni. From time to time, ego lah, sombong lah, belagak lah sebagainya. Kita, dia tulis tadi, dia kata, apa, masuk neraka manusia ni dengan yang berilmu ni sebab sombong dan sebagainya. Saya pun balas balik. Saya baca Al-Quran surah apa? Saya letak surah Al-Mulk ayat 8, 9, 10, 11, 12. Yang tanda kata kan? Apa, kan kita sebut, kesalahan manusia pertama. The first wrong yang manusia buat untuk jadikan dia masuk neraka adalah dia abaikan panca indera. Mana ada panca indera, abaikan, tak nak guna. Kan Allah tak sebut dalam Quran dan surah Al-Mulk. Allah tak nyatakan takadu tamai yazmul ghaiz. Hamba-hamba neraka ni berubah warna dia dengan kepanasan, dia sempat marah. Kullama ulkiya fiha faujun. Setiap kali mana dicampak dalam neraka ni satu kumpulan. Sa'alahum khazaratuha, akan bertanya pada ahli neraka yang masuk neraka ini. Penjaga dia tanya, alam ya'tikum nadhir. Kenapa masuk neraka? Tak pernah datang kepada kamu peringatan ke? Tak ada orang bagi tahu kamu ke neraka ni betul dan sebagainya? Lepas tu ahli neraka jawab, qalu bala qad ja'ana nadhir. Dia kata betul, bahkan telah datang kepada kami pemberi peringatan. Kakadzabna, kami dustakan, kami tak percaya. Baqulna ma nazallahu min syai', Tuhan tak turunkan apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir, kamu sesat. Mereka sesat tanya tu. Jadi ujung tu cakap apa? Lepas tu dia kata, wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u, kalau kami dahulu mendengar. Au naqil, kami dahulu berfikir. Ma kunna fi ashabis sa'id, takkan kami jadi ahli neraka. Itu kesalahan pertama. Hatta sombong iblis pun pasal tak fikir. Ketika iblis sombong pada Adam kan, sombong. Kau tak tanya kenapa? Malaka Allah tasjuda id amartu. Apa hal kau tak sujud bila aku perintahkan kau? Dia kata apa? Qala ana khairum min. Aku lebih baik bandingkan dia. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api. Khalaqtahu min tin, kau jadikan dia daripada tanah. Tapi punca ego dia sebab apa? Dia tak faham bahawa yang jadikan dia daripada api adalah siapa? Allah. Effort dia ke yang menyebabkan dia jadi daripada api? Tak. Adam jadi daripada tanah. Permintaan Adam ke? Tak. So jadi yang menjadikan dia daripada api, kalaulah mulianya api, Adam dari tanah, kalau hina tanah tadi, siapa yang jadikan? Allah. So, kenapa kamu nak berbangga dengan benda yang bukan effort kamu? Kan, benda yang bukan kita buat, kan? Bukan kita buat, bukan effort kita, kenapa nak bangga? Mana kalau iblis fikir, dia takkan buat benda berkenaan. Tapi kenapa? Apa? Tak nak fikir. Bukan ego dia berlaku, tapi apa ego yang berlaku? Dia sombong. Kenapa dia sombong?
Sebab kena faham bahawa, bahawa pemikiran rosaknya manusia ni, dia mula bukan dengan masalah dia sombong. Dia mula dengan masalah apa? Tak nak belajar. Saya balas balik. Lepas tu dia diam. Tak tahu benda. Marah lagi orang kata dia. Lepas cerita je lah. Surah Al-Mulk ayat berapa? 8, 9, 10, 11. Dia pelik lah. Faham dia? Jadi kalau orang kata itu mesti balas balik? Siapa? Siapa, kalau kita yang sekarang ni kan ustaz ni kan ustaz. Yelah, kita pun jelaskan balik. Pasal ini dia jual air tu. Saya kata kenapa tak ajar orang untuk berdoa sahaja. Pasal dalam memakbulkan doa orang tak syarat. Tapi dia kata benda ni untuk guru kita buat. La ilaha illallah wa syarikalah. Saya kata benda tu betul orang buat. Tapi benda tu bukan jadi amalan harian. Kan Nabi sakit. Dia kata Nabi sakit sini. Nabi sakit. Doktor Arab datang. Cek badan Nabi. Buat ubat. Aisyah buat ubat. Masak ubat. Sampaikan dalam lafaznya tentang berkenaan Aisyah radhiyallahu anha, bila ditanya kepada dia kenapa dia pandai berkenaan dengan perubatan, yang tanya dengan dia apa dia punya anak saudara kan, apa Umrah bin Zubair, dia tanya ya Ummah, dia kata hai mak, dia kata kan, kenapa engkau ni macam-macam ni, kau faham agama? Dia kata aku ini isteri Rasulullah, jadi aku tahulah, aku tahu dia orang takjub dengan ilmu Aisyah. Aisyah kata aku isteri Rasulullah. Lepas tu bila dia kata lah engkau macam-macam ni syaknya, aku ni anak Abu Bakar. Lepas tu dia tanya lah, oh sini kau tahu perubatan banyak? Dan dia terangkan kisah tu. Kisah macam ni, bila Rasul sakit dahulu, datang doktor-doktor Arab, pergi ubat lagi. Dia jumpa Nabi, cek badan Nabi, kemudian bagi tahu ubat apa patut diberikan. Dan akulah dia kata yang menyediakan semua benda berkenaan tadi. Nak ubat-ubat tu Aisyah yang sediakan. Dengan sebab itu, bukan tunggu wahyu dari langit, bukan ilham, bukan. Ini mana main apa perubatan Islam macam tu. Apa sal? Tapi dia tak puas hati, dia kata tidak beradab dengan begini. Saya tak nak, saya lah untuk tua kan, malas cakap apa. Tapi tak pelik kan, kita tegur tu sebab apa kan, dia keikhlasan manusia ni patut belajar. Sebelum belajar berkenaan masalah kan ikhtiar, dia kena belajar berkenaan apa, qadar. Dia kena tahu bahawa bila keburukan berlaku pada dia, itu mungkin penghapusan dosa dia atau menaikkan darjat dia di sisi Allah Ta'ala, atau menyebabkan syafaat bagi dia di akhirat nanti kan, di mana di hari akhirat nanti Allah akan berikan dia penghapusan dosa dengan sebab apa, musibah yang dia dapat kat dunia tadi. Tak nak ke yang kat dunia ni kita dapat happy semua sekali, tapi sampai sana sangkut. Saya kata jam paling lama kan. Kita tadi lama 10 jam kan. Jam paling lama disebut apa dekat dalam tu apa berita tu, daripada jalan Mongolia ke Beijing 2 minggu. Ah ha, 2 minggu ke ah ha, 2 minggu ke seminggu. Ha jangan. Itu kita kata stranded. Kiamat nanti 40 tahun. 50 tahun, 70 tahun, berasa berapa orang masing-masing? Q. Tak ada siapa macam, oh, Tan Sri, come. Oh, mana? So, yang fast track siapa? Fast track, dia ada banyak. Fast track tadi, masalah problem ni Nabi sebut, kita tak sanggup pula. Tadi pun tadi, siapa datang ke Ustaz Kariman kan? Dia kata, Rasulullah SAW kaya. Tapi Rasulullah SAW tak hidup cara orang kaya. Bila disebutnya tu kan, kena faham. Maksud dia, tidak ada simpanan Nabi sampai kena zakat. Tak ada. Kita bukan sekat zakat kan. Semua kena. Kan, maksud dia, belajar. Orang kata, kalau dia kata orang tu belajar, menilai bahawa dunia ini tidak menjadikan privilege bagi dia. Bila dia kata contoh macam dia ada ilmu, kena sampaikan. Dia ada harta, kena infakkan. Baru dia buat dekat situ, dia akan balance. Tapi normally, orang, bila ada ilmu, tak payahlah mengajar. Okay, infakkan, kena belajar kan. Kena mengajar. Tapi bila ada harta, tak payah infak. You pergi kelas agama cukup lah. Sekian-sekian ni, harta simpan. Harta you simpan. Ha, you simpan. Syaitan datang cucuk dia. Jangan, tak payah. Dia jadi pasif. Sedangkan dengan apa kelebihan? Pasal manusia diberi kelebihan, orang tanya berikan kelebihan dia. Kalau dia kurang, orang tak tanya. Yang lebih tu orang tanya. Yang kurang kena sabar. Yang lebih akan ditanya. Kau buat apa dengan kelebihan tadi? Kan? Yang tak ada masa, orang tanya. Masa kau ada tak? Yang tak ada masa, orang tak tanya. Yang ada masa, orang tanya. Masa kau buat apa? Muda kau. Yang tak ada muda. Yang tak ada muda kan? Tua terus. Contoh kan? Orang tak tanya, muda kau buat apa? Mesti orang tak tanya. Dia ditanya bila ada kelebihan tadi. So, meaning that orang ada kelebihan harta, akan ditanya berkenaan dengan? Pasal tu. Ruang. Apakah kelebihan? Pasal zaman Nabi dahulu, bila para sahabat yang miskin ni jumpa Rasulullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka solat macam kami solat. Mereka puasa macam kami puasa. Mereka jihad macam kami jihad. Tapi mereka ada harta boleh infak, kami tak ada harta. Meaning that semua benda dia buat tapi tambahan, upgrade daripada itu. Sampai orang miskin rasa tertekan. Ini tak ada.
apa dia? Semayang macam orang semayang. Puasa macam orang puasa. Jihad macam jihad. Tapi ada harta tak infak. Masalah. Salah lah pasal itu kelebihan anda. Bila orang tidak beri ilmu, kena sampai kan? Orang beri harta, kena sekian. Orang beri tenaga, kena bergerak. Maksudnya benda tu ditanya berdasar pada apa yang diberikan. Bukan benda yang orang tak bagi. Kan? Yang dia bagi tu yang tanya. Yang tak bagi tu sibuk kita melupa. Air sekarang ni nak kena ni kan. Mana bila orang tu ada harta, maksudnya tak ada jalan ilmu. Jalan ilmu kan jalan dia. Aku nak belajar sampai boleh menyampaikan agama. Dah ada harta tu habis, gunakan situ dulu. Rugi, dia lupa. Pasal actually orang tak tanya berkenaan dengan masalah apa, sampai ke tidak. Masalah effort. Effort paling besar pada dia adalah harta dia. So syaitan akan datang pada dia kata, ya infak harta, puasa 3 hari dan sebulan cukup dah. Ha, you puasa sunat, kan? Cukup, okey tu. Kan? Main duha lagi, tambah lagi harta. Kan? Ha, tak payah, tak payah. Infak tak payah. Kan? Infak ni tambahannya, tak infak pun tak apa. Ha, jadi buat jadi dia pasif. Kalau ustaz lah, kalau orang berilmu ni, syaitan datang pada dia kata, tak payah ngajar. Ha, nanti orang ngajar kan orang ta'assub nanti bahaya juga. Duduk di rumah baca buku. Teruskan ajar, start. Jadi dia tak buat benda yang sepatutnya dia buat. Faham tak? So dia konsep. Jadi macam kata fast lane. Saya nak sebut fast lane tadi. Nabi sebut fast lane tadi. Dia yang kalau itu adalah orang-orang yang dikata fukara, muhajirin. Si dia orang lebih cepat. The first one. Tak banyak kena duit, dia kena tanya. Bahkan ada lagi macam fast lane tadi. Orang yang mati syahid, bismillah. Orang yang hafal Quran. Orang yang apa, actually benda-benda yang dikatakan apa, amal-amal soleh yang dia buat tadi berdasar pada apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Apa Allah Ta'ala bagi pada dia, itu yang benda Allah Ta'ala akan tanya. Kalau dia kata dia tak buat berkenaan, rugilah tu, rugi dia. Faham tak? Jadi konsep apa berkenaan dengan benda macam ni, masalah sebenarnya. Jadi kisah yang kotoran masalah dia tu, saya termasuk sebab tu lah. Kisah dia orang masalah sikit, dia tak boleh nak terima. Lalu ustaz datang cakap, macam ni dia kata wahabi. Bila betul, dia betul, hujah tak ada dah. Confirm tak ada hujah. Apa saya cakap tu, dia kata saya belagak pula. Baca hadis tapi sombong. La ilaha illallah syarikalah. Kalau bukan baca hadis, nak baca apa lagi? Sama-sama kita yang belajar agama ni, apa lagi kita nak bincangkan? Takkan nak ambil kata-kata apa pakar psikologi daripada barat, Amerika Syarikat atau Jerman dan sebagainya. Telah berkata apa Karl Marx. Takkan nak nukir Karl Marx pula dalam tu. Ini masalah dia orang ni. Tapi tak, dua masa semua kan tak puas hati saya. Dia kata saya belagak. Ya, saya sedangkan saya tak, ni antara ustaz je ni. Kalau saya bantai kepada orang ramai, lagi malu. Ingat dalam tu je. Jadi konsep sekarang ni, kita kata, macam kes apa, kita bincangkan aman penantian dan sebagainya. Mana benda tu lama, apa penantian akhirat tu, kita dapat belajar sebenarnya dengan cara tadi. Capability manusia ni tinggi sebenarnya. Untuk mencapai ketakwaan, Allah Ta'ala beri jalan-jalan dia. Dan dengan jalan-jalan yang Allah Ta'ala bagi tadi, dia boleh jadi lagi tinggi di malaikat. Sebab apa? Malaikat nampak. Dia tak nampak. Malaikat nampak. Nampak syurga, nampak neraka, nampak amal naik, amal turun, nampak sekian roh mati. Dia nampak. Tapi manusia tak nampak. Dengan sebab itu, capability manusia is actually higher. Nah, orang kita bagi ke dia ni, dia demerit kan, dia tak cukup. Tapi dia dapat buat kerja lagi tinggi daripada yang satu lagi. Masih lagi hebat. Itu yang Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ha. Itu persoalan sebenar yang kita kata macam yang berlaku dalam soal jawab tadi. Allah Ta'ala zahirkan sebenarnya lepas tu. Bila Allah Ta'ala tunjukkan bila Adam boleh apa? Belajar. Nah, itu beza kita. Kita dengan makhluk lain ni, beza kita dengan lembu, kambing, malaikat dan sebagainya adalah kita ni, saya macam sekarang ni kan, tuan-tuan tak payah belajar bahasa Arab, tak payah belajar bahasa Arab, tak payah pergi ke Yaman, ke Sudan dan sebagainya, tapi tuan-tuan boleh belajar buku ni, buku yang tulis dalam bahasa Arab tadi. Itu kelebihan manusia. Mana manusia ni, dia tak perlu lalu pengalaman yang sama untuk dapat ilmu yang benda yang sama. Contoh macam untuk elakkan aksiden, kita boleh ajar teknik tadi, sedangkan kita jatuh dah. Kita boleh tahu pada orang berikutnya, jangan buat benda sekian. Faham? Maksudnya, tanpa dia lalui, dia dapat pengetahuan saya. Tanpa dia lalui benda yang sama. Kalau kita lalui benda yang sama, suruh jatuh dulu, belajar sendiri. Ah, ha, salah. Itu yang kita macam apa? Macam orang apa di US sebagainya, saya tengok. Dia sering gambarkan, dia kata, let your child do, make their mistake. Dan biar dia orang buat salah. Pengalaman. Memang salah. Itu apa guna kau jenuh apa? Itu masalah dia. Kalau dia kata suruh anak tu buat salah, maksudnya kita sepatutnya kita sekat. Itu tugas kita sebagai mak apa? Jangan dia buat kesalahan sama yang kita silap. Faham tak? Itu tugas kita. Bukan tugas kita biar dia rasakan sendiri. Gila apa? Kan? Adalah pula dia bagi. Biar dia demam. Dia rasa demam tu sakit tidak. Tak nak pula. Kan?
Ah, panas kan? Baik pegang. Tak tahu, tak kena. Itu kan cara Islam. Bahkan cara psikologi pun salah. Ada pula dia tonyohkan budak tu suruh buat salah. Dia ada rasa sendiri. Kita rasa buat salah, kita mungkin terlepas. Anak kita mungkin junam tak bangun-bangun lah. Mana kita boleh buat benda yang sama? Setiap manusia kapabiliti tak sama tau. Ada orang boleh tahan sabar. Ada orang tak tahan sabar, bunuh diri dia tau. Benda-benda macam ni kena jaga. So, jadi konsep manusia ni, dia punya kapabiliti dia dahsyat. So, Allah Ta'ala diberikan. Dan memang kita kata, bila para malaikat kata pada Allah Ta'ala tu, dia perbualan ni Allah Ta'ala rekodkan. Kalau tak nak cerita, tak cerita pun tak apa. Tentang Allah Ta'ala ceritakan pada apa? Apa malaikat cakap, apa malaikat jawab depan Allah Ta'ala, firmankan, supaya nak tunjukkan. Soalan mereka ini, hanya soalan minta maklum. Fatir ayat 15-16. Oh, dan tu berkenaan tadi kan. Aku tak nyatakan surah Fatir 15-16. Aku tak nyatakan, ya Yuhannas, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah, kamu semua fakir kepada Allah Ta'ala. Perlu kepada Allah Ta'ala, harap kepada Allah Ta'ala. Semua kita nak hidup ni, kita perlu kepada Allah Ta'ala. Nak jadi pun Allah Ta'ala yang benarkan. Jadi okay, wallahu ghaniyun hamid. Sebaliknya Allah Ta'ala ni maha kaya, maha terpuji. Maksudnya kamu nak hidup, kamu perlu kepada dia. Tapi Allah Ta'ala yang mentadbir, tak perlu pada kamu. Orang terus terangkan lepas tu, iyasyak, kalau dia nak, yudhibukum, dia binasakan kamu, wayakti bikholkin, jadi datang ke makhluk baru. If he want, he can, kan, musnahkan kamu, hilangkan kamu, yudhibukum, wayakti bikholkin, jadi datang makhluk baru pula untuk ganti kamu. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan tidaklah itu di sisi Allah Ta'ala perkara yang payah. Kalaulah, mana para ulama kata, kalaulah bukan kita ni makhluk yang akan berlaku pada kita kiamat, dan Allah Ta'ala boleh buang kita, ganti makhluk baru. Macam Allah Ta'ala buat apa? Pada jin, alihkan mereka, gantikan dengan kita. Maksud dia, dunia ini tak perlu kita. So, jadi menolak kepada hujah orang kata ada wali kutub, wali abdal yang menjaga mengurus alam ini. Ini sekian-sekian jadi ni Tok Guru Ana lah yang buat. Ilah illallah wa la syarika lah. Kan ada orang kata guru dia ni, guru wali-wali yang mengawal. So wali-wali ni kita minta dengan mereka, dia orang boleh tolong. Ini masalah dia. Sebab apa? Sebab salah faham. Pasal Al-Quran dia kata tak boleh. Pasal yang mengawal semua sekali ada hanyalah Allah. Tak ada siapa orang tak kongsi dengan sesiapa. Nak turunkan hujan, kan? Nak lahir ke tidak, nak mati ke tidak orang berkenan, orang tak berkongsi dengan siapa. Nak jadikan alam ni matahari terbit timur, tenggelam barat, orang tak perlukan bersiapa. Hatta kalau malaikat tak ada pun, Allah Ta'ala akan jalankan alam ini dengan kehendaknya. Dan bila Allah Ta'ala banyaknya malaikat tadi, bukan kerana perlu mengurus, tak. Pasal hanya untuk menunjukkan kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Macam bila kita kata orang tu hebat, tapi dia seorang je. Raja yang berseorangan. Buka pintu dia. Tutup pintu dia. Kasih sampah dia. Tawaduknya raja tu. Lepas tu pergi pasar. Raja pergi pasar? Pergi pasar. Pergi pasar dia. Masak kat dia. Kat dalam istana dia. Raja. Tapi apa? Semua benda dia buat sendiri. Kita kata, tak raja lah tu. Kan? Sebab raja ni Allah tak nak. Raja segala raja. So semua tu ada apa? Kuli-kuli dia yang buat kerja dia. Bukan pembantu. Kuli. Ini dia buat kerja. Bukan ada, tak ada bayaran pun. Bahkan wujudnya mereka tu adalah bayaran yang asal. Upfront Allah tak nak bagi. Pendengaran, penglihatan, akal, kan, tenaga dan sebagainya. Semua. Malaikat ke manusia sama saja. Tapi problem lah, orang tak faham ni. Kita kata, kalau saya cakap macam ni, dia kata macam, tapi tok-tok wali kita, tok-tok guru kita mengatakan ada wali. Habis lah. Dia sekarang marah saya. Tak tahu lah, kesian dia. Yelah, kita macam mana kan? Dia marah sangat. Tapi bagi saya macam tu. Sebenarnya kita belajar, kita the first dosa sebenarnya, bukan setakat dosa-dosa tu kerana sombong. Tak, dosa pertama manusia sebenarnya adalah apa? Tak nak belajar. Tak nak fikir. Tak nak tahu, tak nak dengar. Ignorant tu, itulah dosa pertama. Macam Iblis tadi kan, kita dosa dia sombong. Sombong dia kenapa? Kau dia fikir balik, tak layak dia sombong. Kita tak boleh berbangga dengan benda yang bukan effort yang kita buat. Macam tu bila tengok Iblis tak boleh, dan orang lahir anak raja pun dia tak boleh sombong, pasal bukan kita yang minta jadi anak raja. Saya dah buat apa application banyak, hantar surat permohonan kepada Allah Ta'ala jadi anak raja. Ada? Tak ada kan? Jadi anak orang kaya ke sebagainya. Jadi jangan belagak. Sebab apa anda dapat tadi Allah Ta'ala aturkan. Jadi itu cara dia. Kita fikir dan kita boleh dissolve balik. Problem dia tak fikir. Itu salah dia. So kalau orang tanya, apa kesalahan pertama manusia atau kesalahan pertama ahli neraka masuk neraka? Bukan kufur, bukan syirik,
Kajian apa? Anak belajar. Tak nak belajar. Ha? Sama yang jahil. Sama, dia jahil lain, jahil ni. Kita dia tak tahu, mungkin Allah tak boleh ampunkan. Tak nak belajar. Kan dia kata, "Lau kunna nasma'u." Kalau kami dahulu mendengar, kalau kami mendengar. Maksud dia ada dengar, ada telinga, ada, tapi tak nak dengar. Pasal pemberi peringatan datang. Kita ni sebenarnya kita saya peringatkan orang berkenaan air jampi ni. Bukan saya nak suruh pak beli air jampi saya pula. Saya kata bangun. Dia kata apa? Tuan bolehlah kuat bangun malam. Bagi orang tak kuat bangun malam, kita kena bagi benda lain. La ilaha illallah syarikalah. Takkanlah solution orang lain lagi tinggi dari solution Nabi. Yang Nabi janji kita tinggalkan, yang orang lain janji kita buat. Tapi kerana tok guru kita buat. La ilaha illallah syarikalah. Apa sal? Kenapa? Tapi benda macam ni saya cakap tu lah keluar. Dato' Harundin lah. Tapi betul saya kata kan, separuh perli. Saya hampir perli lah bila saya kata sahabat Nabi SAW jampi-jampi air, tapi mereka tak buka pusat rawatan Islam. Itu fakta ke? Fakta ke saya buat bohong? Itu fakta. Bukan pembohongan. Bukan saya saja buat tipu. Kan? Itu masalah tu. Jadi kita faham kan? Jadi the first kesalahan apa? Tak nak belajar. Tak nak tahu, tak nak dengar kan? Kena. Itu kesalahan pertama sebenarnya. Dia sebut dosa-dosa tadi, macam syirik sebagainya, hasil daripada tak nak belajar tadi. Pasal orang yang nak belajar, dia akan hilang kesyirikan dia. Kan dia akan tahu Tuhan, nak kenal Allah Ta'ala, dia nak devote diri kepada Tuhan. Tapi tak nak belajar. Just tunggu, nanti Tuhan dah turunkan cahaya dari langit. Ni. One day, semua hati ni terang rasanya. La ilaha illallah. Kan, your effort. Allah Ta'ala akan berikan. Dia mudahkan jalan, tapi kita tak buat, tak bergerak, dan kita salah. Dia buka duluan, dia datangkan orang nasihat kita. Kita ignore, dan kita kena. Mana layak manusia ni bila dia kufur, sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi daripada dia. Mana logik? Kan logik kan, macam saya cerita tu, kan akak yang apa dia lahir anak Sami kan. Kemudian dia masuk Islam, dia masuk Islam akhirnya. Dia cerita bapak dia Sami. Bapak dia datang ke Yaman belajar. Belajar bahasa Arab sebagainya. Suami dia bagus, baik. Sanggup jual harta jual tanah, pergi sana ke satu keluarga. Bahkan suami dia balik pula, bila duit tak cukup, suami dia balik pula pergi cari duit untuk hantar bagi pada dia untuk belajar. Tu, tapi kakak ni, dia dulu nurse pakar. Sebelum dia masuk Islam, dia nurse pakar. Dan kecil-kecil tu, bapak dia Sami. Dia cerita bersama ke Yaman, diorang temu ramah dia. Televisyen Yaman temu ramah, Tariq Ilal Huda. Jalan menuju hidayah. Jadi bila dia ketika tak reti bahasa Arab, so dia cerita dalam bahasa Melayu. So transkrip apa dia cerita dalam bahasa Melayu tadi, diorang letak dalam gaset. Kemudian hantar pada persatuan pelajar, terjemahkan. Saya terjemahkan pada bahasa Arab. Sebab tu serah balik pada orang televisyen. Jadi benda tu kita kata, dia cerita pengalaman dia. Kita antara pengalaman dia kata bapak dia Sami. Bapak dia buat patung, masuk nyawa dalam patung. Lepas tu dia kata satu hari tu, kecil, umur dia 5-6 tahun, kecil, budak, dia budak lagi. Dia kata pada bapak dia, Bapak buat Tuhan. Bapak masukkan nyawa dalam Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? Kan bapak lagi baik dari Tuhan. Kan actually budak tu innocent kan. Bukannya kita ada datang orang Islam, kau cakap macam ni pada bapak kau. Tak ada. So logik. Kan cakap dengan bapak, dia kata bapak buat Tuhan. Memang bapak dia bawa batu daripada India, daripada tanah suci ke belahan dia kan. Buat batu tu di sini, buat patung. Panggil pakar dari sana buat patung. Kemudian ada upacara masukkan nyawa. Yang tu jadi kes yang bila orang sepak dan sebagainya, kena demam tu. Tu cerita dia masukkan jin. Tu kadang orang India, kalau banding dengan Cina, dengan India, orang India ni lebih kuat lagi kepercayaan dia. Sebab antaranya, kadang-kadang dia masuk kuil, tak ada orang ni, tiba-tiba loceng bunyi, tang, angin tak ada. Tang, dia bunyi. Ya, bukan, ini bukan berjadi saya. Ni dia orang cerita ni. Kemudian duduk depan patung, tiba-tiba rasa tak, kepala kena pegang. Kemudian tengah duduk dia, bunga jatuh. Kan dia tengah minta-minta tu, bunga jatuh daripada patung tu. Start from that, dia dah makin banyak. Macam orang pergi jumpa kubur lah. Anak aku demam, aku doa kat situ, sihat terus. Kuburlah tempat apa keselamatanku. Macam tu lah cerita dia super je. Kan? Jadi orang makin dia rasa betul, makin jadi, makin kuat. Kan? So bini dari situ yang kita kata tajuk dia, apa, bila akak ni dia tengok benda tu, dia kata bapak buat Tuhan, masuk nyawa dalam Tuhan, bapak kenapa bapak sembah Tuhan? Kan bapak lagi baik dari Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? Bapak dia kata apa? Jangan cakap lagi. Mana bapak dia tak boleh? Jawab. Bapak tak boleh jawab. Yang bapak dia kata, diam, jangan cakap macam ni lagi. So dia kata dia diam, tapi dalam kepala dia soalan tu masih lagi jalan. Masih lagi pusing-pusing. Sehinggalah dia habis sekolah menengah, bapak dia mati sebagainya. Akhirnya dia masuk Islam. Maksud dia, perjalanan yang jauh lah, dia dah kahwin lepas tu cerai dengan lelaki dia yang bukan Islam. Apa masuk Islam lepas tu? Panjang, tapi cerita dia, dalam persoalan tu masih lagi berjalan dalam kepala dia. Diskriminasi lepas dia masuk Islam tu dahsyat.
doktor-doktor yang yang bukan Islam eh, yang yang apa dari bangsa dia sendiri, apa sering tak puas hati dengan dia. Tak puas hati dengan dia. Dia kata ni kenapa nak tukar agama, kenapa tukar agama. Sempitkan waktu semayang dia. Dia cerita. Tapi itu itu jadi kita sampai suruh doktor tu nak nak pukul dia. Saya tak kalah hujah. Kalah hujah. Kan kalau Tuhan ada duduk mana? Jadi doktor doktor dasar angin angin. Dia bantai kereta doktor doktor marah nak nak, nak nak serang dia. Tu dia cerita kisah pengalaman. Tapi maksud dia tak nak bagi pintu tak? Bagi pintu tapi orang tu tak sedar. Jadi this orang kata not, apa apa logic atau sense of ni itu itu dah dah orang jadikan dalam diri kita asal. Kita berkebarangkalian untuk apa? Dapat hidayah dengan mudah. Tapi nak ikut tak ikut je. Ego kita, degil kita, sombong kita menyebabkan kita tak nak belajar. Tak nak tahu. Itu salah kita lah. Sebab Allah Ta'ala hukum manusia. Tadi tak pernah manusia tu dihukum. Allah Ta'ala sendiri hukum. Nobody is actually wrongly being accused ataupun being punished. Wrongly punished. Tak ada. Silap lah silap hukum. Ayah mahkamah dunia je. Mahkamah akhirat tak ada. Faham eh? Okay. Jadi soalan mereka ni para malaikat tadi. So, hanyalah soalan minta makluman. Dan minta penyingkapan untuk pengetahuan kenapa ya Allah aku nak jadikan. Itu maksudnya bukan dipersoalkan. Dia questioning essentially nak, apa nak tahu kenapa. Bukan soalan yang hasad menentang. Hasad dan yang menentang bukan kerana dengki. Kan kami cukup tak payah buat lain tak. Bukan dengki. Tapi nak tahu kenapa. Kan? Seolah-olah mereka mengetahui daripada arah wahyu. Atau memahami bahawa khalifah akan terjadi adalah ada orang yang akan memutuskan antara orang ramai. Dia kata sini, dia kata ataupun mereka memahami bahawa khalifah ni adalah orang yang akan memutuskan hukum di antara orang ramai pada penzaliman-penzaliman. Mana ada orang zalim, maka yang khalifah ni kerja dia untuk memutuskan penukenaan. Bagi supaya jangan sampai ada berlaku penzaliman. Yang akan terjadi sama mereka dan menolak daripada perkara-perkara yang haram dan dosa. Maksudnya kerja-kerja khalifah tadi ada kaitan tajuk tadi. Maksudnya bangsa dia akan buat benda sama. Allah Ta'ala letakkan apa Adam tadi. Maksudnya dia kena cucu tadi. Bila kita kata dia penegak atau pengurus atau pelaksana bagi haram dan halal yang Allah Ta'ala nak impose pada manusia, meaning that manusia akan buat perkara-perkara yang haram. Mana dilantik polis, dilantik polis. Kenapa dilantik polis? Sebab ada orang buat jenayah. Kalau tak ada orang buat jenayah, dia tak payah lantik polis. Faham tak? Buat apa polis dilantik? So maksudnya bila orang lantik dia Adam apa, apa makhluk ni sebagai apa pengurus sebagai pelaksana, maksud dia akan wujudnya apa berlaku ketidakadilan berlaku sekian yang akan diletakkan pada khalifah tadi sebagai tugas dia supaya apa melaksanakan hukum tadi ikut aturan yang sepatutnya. Maksud dia akan berlaku ketidak apa ketidak apa keadilan dan sebagainya. Okey, maksud sebenar itu maksud dia. Allah Ta'ala telah menjawab mereka berkenaan soalan mereka. Allah Ta'ala nyatakan inni sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Itu sebenarnya aku tahu mengenai maslahat yang kuat dalam pengkhalifahannya, melantik dia khalifah ni. Aku tahu kenapa apa yang kamu tidak ketahui. Dan saya terangkan tadi kan mana the capability of manusia ni dahsyat. Kat situ kita kata boleh dekat situ yang takjub kan, takjub apa mana para malaikat pun Allah Ta'ala saja bangga-bangga tunjuk. Ini dia malaikat rasa kan dah dia apa yang dia buat dia ni. Tapi manusia ni boleh sampai level yang lebih tinggi. Tak nampak Allah Ta'ala, tak lihat Allah Ta'ala, tak nampak neraka Allah, tak pernah masuk syurga Allah. Tapi apa? Hati dia nak syurga, takut neraka, nak rahmat Allah Ta'ala, takut azab Allah Ta'ala. Sedangkan tak nampak Allah Ta'ala. You can believe something that you don't see. Jadi itu cara Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni dalam mengetahui kebenaran. Dia kita ada tiga cara. Tiga asas lah. Asas pertama bila kita nak tahu benda tu betul atau salah, dia panggil ilmu yakin. Sebenarnya ilmu yakin, you know something because of the knowledge. Bukan pegang, bukan tengok, tak tahu kata dia. Tak tengok, tak pegang, tak ada apa. Kemudian the second level is actually ainul yakin. By sight kan, tengok dengan mata. Ainul yakin, yakin dengan sebab apa? Penglihatan. Dan last sekali haqqul yakin, benar-benar yakin. Mana sebenar-benar keyakinan, okay. Dia kalau kita nak bezakan tiga benda tadi kan, contoh macam apa, dengan pengetahuan kita dah tahu benda tu betul walaupun tak makan tak pegang. Contoh macam katakan saya kata pada tuan-tuan sekalian, delima diaman sebiji sekilo. Delima diaman sebiji sekilo.
saya kata besar lah. Saya cerita. Tapi orang macam, ya ku, ya ke tidak, ya ke tidak. Okay, fine, saya cerita. Kemudian, datang seorang ustaz, asal dari Kelantan. Belajar kat Yaman juga, cerita. Lima Yaman sepijik sekilo. Seorang lagi, daripada Sarawak. Datang, belajar di Yaman, pun cerita sama, sepijik sekilo. Kemudian seorang lagi di Sabah, pun kata sepijik sekilo. Kemudian daripada Kedah, kata macam tu. Bila datang input macam tu dari kita, daripada Thailand, daripada sekian, betul daripada US pula, orang daripada US, pernah tinggal kat Yaman, datang, cerita betul sepijik sekilo. Bila datang berkali-kali macam tu, apa jadi pada kita? Percaya. Percaya? Pernah makan? Tak pernah. Pernah pegang? Tak pernah. Tapi percaya? Percaya. Kita panggil ilmu yakin. Ainul yakin. Tuan-tuan nampaklah video tu sendiri. Orang tu pegang je tu. Nampak orang tu pegang gambar kan. Bukan Photoshop ke sekian dia tunjukkan. Ini kan video kan. Oh, ni. Nampak. Tapi tak pegang lagi kan. Tuan-tuan tak tahu kosong tak tahu. Tapi nampak dah. So start apa? Percaya. Apa? Ainul yakin. Last kali. Hakul yakin. Pergi sendiri Yaman beli tiket. Pergi cari kat pasar. Cari derima tu. Beli. Belah makan. Hakul yakin. Habis. Tak ada tak kena, kita makan. Kalau orang kata tidak pun, kita kata apa? Aku dah makan. Betul? Okey. Dan tiga level tadi, kita sebenarnya manusia ni, diberikan yang pertama je. Maksud dia apa? Dituntut pada kita yang pertama. Ainul yakin, hakul yakin, tak ada pun tak apa. Sebenarnya. Bahkan kalau ikutkan, macam iblis yang menentang perintah Allah Ta'ala. Dia duduk dalam syurga. Dia nampak tak malaikat? Nampak. Adam jadi, dibuat, dia nampak tak? Nampak. Tapi ada berkesan kepada dia. Kan tengok syurga tu dia masuk syurga. Tapi still ada kesan tak berkenaan ketakwaan? Tak ada. Dia langgar pada Allah selama je dia kata. Tak nak sujud. Maksud dia tak guna nampak dan pegang tadi. Tak ada ketakwaan pun. So apa sebab dia tak rasa apa-apa. Macam Bani Israel kan bila kan Musa AS lintas seberang lautan. Kan nampak pegang dan sebagainya. Dan sampai seberang. Ini mutlak aja tentang Allah Ta'ala. Sampai seberang. Paling terlaut dia kata apa? Nampak orang sembah patung, sembah berhala kat pokok dan sebagainya. Dia kata apa? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, buatlah untuk kami Tuhan-Tuhan macam mana Tuhan Tuhan. Nampak, nampak. Tapi apa? Tak takwa. Tak takwa pun. Ya? Tapi kita manusia ni kadang-kadang tak nampak pun kita percaya juga. Takut. Betul? Ada tak? Okey, pernah kena batuk ular? Angkat tangan. Siapa pernah kena batuk ular? Angkat tangan. Siapa pernah tengok orang mati kena batuk ular depan dia? Bukan cerita ni ustaz. Angkat tangan. Bukan cerita ni ustaz. Depan mata kak. Mati. Okey, ceritalah. Dia saya ceritakan nak tengok depan mata. Okey, ini pasal perkhabaran. Okey, pasal Ainul yakin, hakul yakin, tengok sendiri, pegang ni, kena sendiri. Gitu. Tak pernah kan? Tapi kalau ular keluar, dari belakang dinding ni keluar ular. Apa kita buat? Lima saat dah sekarang. Lari. Pernah kena batuk? Pernah tengok kena batuk? Betul lari, Ustaz? Bahaya. Sebab apa? Pernah kena? Tak pernah. Kenapa lari? Sebab abah kata bahaya, mak kata bahaya, nenek kata bahaya, Honyang kata bahaya, National Geographic kata bahaya, Kerajaan Amerika Syarikat kata bahaya, Amerika Syarikat kata bahaya, BBC Channel, semua kata bahaya. So, the input menyebabkan apa? Kita lari. Bukannya kita nampak, tak kena pun lagi. Ikut besar kita lagi besar dari ular tu. Kita dengan ular tu, kita 50 kilo. Bukan kita 50 kilo. Ini kita lebih kilo ni. Okay. Kita 50 kilo katakan. Kita 50 kilo, peliklah ular kan. Masa bulat macam tu. Okay. Ular tu berapa kilo je. Lepas tu lari apa salah? Ikut pam-pam kita lagi kuat. Kan kita ambil kerusi balik ni mati dia. Eh lari kenapa? Bahaya. Pernah kena? Tak pernah. Maksudnya develop. Mana dengan hanya ilmu saja boleh develop tau. Ketakutan yang hakiki. Ketakutan yang hakiki. Seriously. Boleh berpuluh-puluh pucat muka kalau nampak ular tu tegak depan mata. Pernah kena batuk? Tak pernah. Pernah sekian tak nak. Kenapa takut? The input. Itu cara dia. Sebab kenapa dalam Quran Karim, dalam hadis Nabi, penceritaan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Akhirat, syurga, neraka ni dia ulang-ulang supaya manusia ni sering baca, sering tahu sehingga satu peringkat dia takut betul. Walaupun tak nampak. Walaupun tak pegang, walaupun tak rasa.
Itu capability kita. Bagi benda-benda lain tak boleh. Beruk kita bercakap je tak faham. Manusia je boleh buat itu. Itu kelebihan manusia. Itu sebab Allah Ta'ala terangkan lepas tu berkenaan dengan wa'allama adamal asma akullaha. Allah Ta'ala ajar pada Adam asma nama-nama kullaha. Semua sekali. Ha, itu yang kita akan bincangkan nanti. Itu capability manusia sebenarnya. Lebih je kita dengan binatang adalah itu. Di mana kita boleh ambil pengalaman, benda tak lalu, kita tak kena, tak rasa, tapi kita boleh apa? Faham. Boleh tahu. Macam oksigen 20% udara. Pernah buat uji kaji? Tak pernah. Tapi percaya? Percaya. Sebab apa? Ha? Kulit tadi lah. Kisah tadi. Mana kita input? Input kita kepada perkara berkenaan. Jelas? Jelas kan? Nanti kita sambung kemudian ayat yang ke-31. Yang 30 kita ambil eh. 31 kita ambil nanti insyaAllah. Tapi ada soalan? Ada tak? Tak ada eh? Jadi itu kita bincangkan insyaAllah kita sambung kemudian berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan kepada para malaikat berkenaan dengan kenapa layaknya Adam untuk menjadi pentadbir di muka bumi ini. Okay, bukan gantikan Allah tapi menggantikan makhluk yang tak dapat buat kerja. Nanti kita bincangkan juga berkenaan iblis, berkenaan dengan syaitan tu apa dan sebagainya supaya dapat lebih jelas berkenaan dengan tajuk ni tak ada samar-samar lagi. Kan? Adakah iblis itu apa ketua malaikat ke tidak sebagainya? Kita bincang kemudian insyaAllah. Baik, kita berhenti kat sini. Ya. Yeah. Tidak mau belajar tu juga lah. Tak juga. Dia ignorant pun ada. Ada dia dua, ada orang dia tak belajar kerana apa? Dia sombong. Ada orang dia tak nak belajar kerana malu. Kan ada orang tak nak belajar apa ignorant. Saya contoh macam dekat Malaysia, ni kalau kita contoh macam orang yang umur 40 tahun. 40 tahun, before 40 kan. Dia dengan kepala dia bola. Minum malam, jalan-jalan, kalau motor, kalau sekian dia kepala dia gitu. Dia bila datang je, a'udzubillah minasyaitan, dia lari. Tak nak dengar. Dia kata, kalau tahu nanti bahaya. Kalau tahu nanti kena patuh. So, tak sarau langsung. Itu lah dia. Itu bukan sombong. Dia tahu dia jahil. Dia kata, aku jahil lah. Tapi, dia lari. Tak nak belajar. Pun kena juga. Kena juga. Pasal pula. Itu yang kata tadi. Kalau kami dahulu dengar. Kalau kami dahulu fikir. Kami takkan jadi ahli neraka. Pasal, Allah Ta'ala berikan kita tanda. Kawan kita mati depan kita. Sama-sama kita. Itu petanda. Bahawa kau boleh mati juga. Pergi kat depan cermin. Kedut dah. Ha. Ada buban dah. Start. Tu peringatan Allah Ta'ala. Tapi kalau hitam. Pakai apa? Pakai apa? Collagen. Pakai collagen. Dia peringatan tu datang. Bukan maksud dia anda bukan tak benarkan anda makan benda berkhasiat. Makanlah. Tapi benda tadi jangan sampai menyebabkan anda apa? Lupa bahawa anda boleh mati. Masalah dia peringatan datang. Masalah apa? Do you ignore it ataupun do you follow? Itu cerita dia. So Allah Ta'ala tak akan nilai kita di situ. Kita tahu benda tu benar tapi kita matikan. Masalah lah. Mana boleh tak buat ni. Kibr tu kibr. Bahkan kibr timbul sebab kita tak belajar. Kata-kata kan? Kalau ni kata iblis berfikir, iblis pun tak layak sombong. Pasal dia nak berbangga dengan benda bukan dia buat. Allah Ta'ala yang buat. Kenapa nak bangga berkenaan dengan aku daripada api, daripada tanah. Actually bila dia cakap pun dia salah dah. Khalaq tani min nar, khalaq tahu min tin. Nampak? Masa dia cakap benda tu, lupa bahawa yang cipta dia siapa? Allah. Yang cipta tu siapa? Allah. So, apa sebab dia nak bangga diri? Tak ada hak. Kalau dia fikir balik, kenapa aku nak bangga? Ini bukan effort aku. Kan? Ini bukan effort aku. Kalau benda effort kita, bolehlah bangga. Benda bukan effort kita tak nak bangga. Kenapa? Nampak tak konsep tadi? Belajar, berfikir dan juga mengambil ilmu tadi adalah di antara syarat pertama yang membuat kawan tu boleh keluar daripada apa pengaruh kejahilan ataupun apa jahiliah ataupun dosa-dosa dan sebagainya. Jelas eh? Asal ni ada. Okey, kita berhenti kat sini. Ni apa ada situ? Apa scene of your after eh? Apa Ustaz Ibn Qatrada, siapa yang ada masa kosong ke lapangan boleh pergi kelas berkenaan. Kemudian pengumuman cuti Aidiladha. Yang setaklim akan bercuti mulai 14 Oktober. Itu hari Isnin. Hari Isnin sebenarnya tuan-tuan pun tak datang pun dekat Yayasan Taklim. Okey, hingga 18 Oktober Jumaat. Dan semua kelas dalam tempoh berkenaan tidak ada. Dan kelas akan bermula balik pada 19 Oktober hari Sabtu. Malam Sabtu minggu depan ada kelas balik. Tapi tengah minggu ni tak ada kelas langsung. Okey, jangan datang. Datang tak ada orang yang marah. Okey. Telefon pun jangan. Yang telefon kan tak bisa pangkat marah pula. Okey. Baik, jadi berhenti kat sini insya-Allah dan sambung kemudian wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.